berapa nih? Steamnya kita pakai 6700, coba 6700. Alright, semoga tidak nge-lag. Oke. Oke. Aduh, halo Panda, Raksa Arashid, Yashir. Duh, baru nyampe rumah guys. Halo Feriksa. Kaget gue, berisik banget suaranya. There's nothing but sand out here. Gorvan, are we getting close? I'm sending the baru nyampe rumah guys. Oke lah. Lah, ini gimana caranya nih kok berdua gini? Coba gue drop player dulu ya. Si Bang Rio nya gue drop kali, bisa gak? Gimana cara drop player nih? Halo Bang, halo teman-teman. Main di PC iya. Coba gue drop player ini. Dah, sip, kita main sendiri aja ya. Woi, halo Leo, welcome back guys. Udah tamat 2 kali, hebat. Hebat yang sudah tamat 2 kali, the best. Gak ada yang ngalahin. Main motor, apa tuh motor? Oke, ada musuh baru ya. Gue lupa kombonya deh. Jadi lupa kombonya gue. Oh, kotak segitiga. Segitiga kotak. Duar. Gitu guys ya. Halo Bang, salam dari Bali, halo. Bang, gue bunuh-bunuhin dulu nih. Easy kau nih, kroco-kroconya tuh kan. Gue lupa kombonya tekan apa ya. Welcome back guys. Ini live terakhir gue sebelum libur panjang teman-teman ya. Dapat jet ray, udah kayaknya gue dapat jet ray kayak, coba ya. Ganti orang gimana sih? Nih udah nih. Tuh. Kita coba deh karakter baru nih. Aduh sakit banget gitu gue rupanya. Live Free Fire. Males ah. Live ini aja. Emang mau liburan kemana? Liburan live doang guys, tapi tetap bikin konten. Tetap ada konten kok, liburan live saja. Duar. Ini gak ada kombonya nih karakter ini. Telat gak bang? Tidak. Live mulai tanggal berapa? Maksudnya apa tuh le? Jelek! Ngedemen gua. Kita pakai monyet, kita pakai monyet. Monyet juga sakit monyet. Nih monyet nih. Bubu, babu, babu, babu. Phil Gates ya, jadi baru apa tuh? Main game Manhunt bang, enaknya. Nanti ya, minggu depan ya. Aku mau liburan dulu teman-teman. Besok udah liburan jadi guys. Virus corona, iya tuh ada virus corona tuh. Duda. Ayo dikit lagi naik level. Bang udah main Sekiro, udah ada tamat. Lagi naik level nih. Ini jangan gebuk gituan, meledak ter. Abis liburan kapan lagi bang? Senin minggu depannya lagi berarti. Satu minggu guys ya. Tapi tetap upload konten teman-teman, jangan sedih. Gue bakal tetap upload konten offline. Gue hanya pengen menyendiri aja guys. Dari live. R7 abis R6. Oke, naik level. Naikin apa nih? JT layak buat dinaikkan gak guys ya? JT kotak segitiga. Enggak deh, gue pakai swamp fire dulu deh. Atau monyet, monyet aja kali ya. Monyet gue naikin deh, kotak segitiga bulat. Kotak segitiga bulat, kotak segitiga bulat. Aku gak mau sih. Ah gitu doang, kocak. Jelek, jelek. Jelek ya. GTA 3 bang, aku nunggu nih ya, teman-teman yang baru gabung. Gue pengen bilang besok itu udah libur gue, liburnya 7 hari doang. 7 hari itu gue bakal bikin konten ya. Nggak live, liburnya live doang, konten tetap ada guys. Ya live-nya gue pengen sedikit menyendiri dulu dari live ya. Karena agak jenuh guys akhir-akhir ini guys.
sama konten gue numpuk masalahnya. Konten gue tuh numpuk banget. Stres gue mikir-mikirin ini gimana cara naiknya. Oh gitu. Baru mulai Glenn, ya, baru mulai. Dragon Ball diundur, iya mohon maaf ya guys ya. Konten Detroit ya tuh, Detroit gue kagak kelar-kelar. These tunnels go on forever. Just stay where you are for a little bit. Bang, gue mau lanjut ngedit dulu, siap. Tapi kan tetap bikin konten, nanti konten-konten GTA 5 gue upload semua tuh ya. Ada Bigfoot, ada UFO, pakai yang cewek lagi, tekan R1. Oh gitu. Jadi pink ya. Puasa April live, oh live lah, pasti puasa live lah, bulan Ramadan mah pasti puasa. Pasti live. Jelek nih pakai cewek nih. Emang di film dia, dia emang Gwen punya kekuatan ya? Punya kekuatan telepati pink. Jengukin siapa? Puasa sampai malam, yoi. Puasa lama guys. Puasa tuh main lama-lama guys ya. Kayak dulu, kayak biasa. Kita main bully, main GTA. Jam gadang gak ada, jam gadang hari ini. Gue pengen tidur guys. Kurang tidur guys gue guys. Apa nih gue gak? Almeter must be in the yellow range to open the front gate. Find the active yellow meter and keep pressing circle until the meter up. Nih, gak ngerti. These four panels control the gates. Looks like the values have to be set and locked in at each panel for the gates to open. Ada tau gak? Bang, kalau nggak salah misi terakhirnya apa? Kayak mage itu adanya Bang Winda. Oh gitu, Nabil. Harus cepet bang, dihancurin gitu. Apa diapain? Bisa boy. Kan bulat. Oh, apa sih maksudnya? One of the meter drop out of the yellow range. Wah, kagak ngerti gue nih. Suruh ngapain ya? Ditekan lampunya, oh ini nih. Oh! Gitu, sampai merah. Lah yang ini gak mau. Wah gak paham gue. Oh sampai hijau, oke sampai hijau ya. Ada yang bilang sampai hijau nih, coba sampai hijau. Abacot. Sudah udah hijau. Yang ini gak bisa ditekan. Tuh, apa maksudnya? Udah hijau. Wah, what the fuck is this bro? Tekan, oh udah, yang ini gak mau nih. Cari yang lain. Coba, ada yang bisa ditekan, ada yang tidak bisa. Nih, gak bisa ditekan. Nah, yang cuma yang di tengah doang gak bisa ditekan ya? Oh, yang lain mungkin di sini nih. Nah, ini kah? Wah, netak gua. Sampai kuning pas sampai hijau. Ngebug restart gamenya bang. Aduh, masa ngebug? Tuh, gak mau. Nenek ini gak mau. Ini gak mau. Ini gak mau. Yang ini doang yang mau. Coba kuning ya. Warna kuning. Ketiga terus satu. Apa sih cu? Gak jelas banget sih. Satu. Oh iya, iya. Beng ngeces gua. Oh ngerti gua. Harus cepet banget ya. Coba. Ada urutannya. Tiga. Ikutin go nya tuh. Go. Yang mana nih sekarang? Empat. Ini udah boy. Tuh, siapa yang bilang sampai kuning terus ada urutannya? Siapa yang bilang sampai kuning terus ada urutannya? Wah, thank you banget tuh. Waduh. Saya si game viral di Glories, Leonardo Emmanuel, Saiful Ipung, Dante Suandika. Oke, 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 oke ya.
gua bang, jangan bohong ya. Harus jujur guys, sudah malam nggak boleh bohong. Eh gua ada combo baru tadi. Kamehameha. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Aku nggak bang, oke Rivaldi mantap. Sampai kuning lalu ada urutannya boy. Aduh mic-nya jatuh cu. Eh besok pada sekolah gak sih anak-anak bocil guys? Udah pada sekolah ya anak-anak bocil cilik ya? Apa masih libur? Kalau pada sekolah kita begadang aja. Soalnya gue pengen ngelarin utang game gue nih. Biar gue liburannya tenang gitu. Paling Resident Evil 6. Kalau gak Dragon Ball. Kerja, oh kalau kerja ya iya kerja. Dragon Ball nih gue pengen ngicil utang gue nih. Biar liburannya gue tenang bikin kontennya. Dragon Ball masih libur bang. Bang main Tsubasa bang. Sudah tamat Tsubasa. Adik-adik sudah tamat Su of the Ba of the Sa. Sekolah, oh pada sekolah ya. Pada sekolah boy. Aku gak demen pakai dia. Coba yang pakai es kematian deh. Oh sakit dulu ini. Bang sampai sempat belum keluar boy. Begadang bang. GTA 6 bang lanjutin. Sudah tamat gamenya. Medal of Honor, gua bang yang Tuhan dilupakan. Oh maaf Rehan. Ambil buff, emang ada buff. Mengenak loh, mengenak. Belum ada tanggal rilis. Aduh, gua gubuk gituan kocak gaming. Siapa yang paling kuat ya? Bang Kimime ngapa pindah FB? Wah, agak tahu gua. Sumpah, gua bukan pacarnya guys masalahnya. Pengen sih, GTA bang, nyari Bigfoot ya di konten ya. Monyet kayaknya cepet deh attack speednya deh. Jadi gue lebih cepet namatin ya. Iya bener monyet Leo. Agak cepet dia. Nyari Bigfoot ya, nanti ya. Jadi nanti GTA 5 itu gue bikin konten 100% nya ya. Mencari Bigfoot, mencari werewolf. Apalah pokoknya lah. Yippee-ki-yay. Oh gue naikin apa ya? Coba naikin monyet ya. Yippee-ki-yay. Segitiga kotak bulat. Wam. Ah gitu doang najis. Aduh gitu doang kocak gaming. 2 jam ini tamat emang Brando? Enggak sih. Gak tahu juga gue. Oh jetray, naikin jetray ya. Oh kalian pengen naikin jetray ya. Oh sorry. Oh, ngapain boy ini boy. Ini gak off the ngapain. Oh dipukul doang. Oh my lord. Gimana ambil itu? Gimana caranya ngambilnya tuh guys? R2 remake. Sebentar ya. Gak berdua gak ada Bang Rion. Oke ini kali ya. Bisa gak sih konten GTA nya kapan? Besok gue pengen bikin. Oh laser jet ray. Coba laser jet ray. Jet ray. Terbang jet ray. Oh laser boy. Ah goblok. Gak bisa itu ya, diambilnya gimana gitu ya. Yang di pengkolan situ. Pakai jet ray. Gak kena. Najis. Nah itu bisa diambil gak sih guys? Tangan X buat terbang coba. Oh siapa yang bilang tangan X terus blab. Yah agak bisa diambil lagi boy. Tahan X. Tuh tahan X tuh. Yah bisa ngesot boy. Aduh. Woy mati aja bunuh diri gak bisa nih. Aduh gitu kekuatan itu. Aduh. Kocak gaming. Aduh domba. Aduh domba apaan. Apa-apa lah bodo amat lah. Amat boy. Kotak X, siapa yang bilang kotak X? RR Remake bulan Februari mainkan bro, amin. Game Tuyul sudah tamat Tuyul ya. Two of the Yul sudah tamat boy. Dante yang ngomong. Jetra ini merupai
ikan gembung guys ya, ikan gembung. Tuyul udah komplit ya. Ah, gua enggak suka tapi pakai ikan gembung. Gua pakai ini aja, boy. Pakai monyet gembung, ini monyet laba-laba ya. Spider boy. Olahraga ya, Bang. Iya, ntar. Kotak segitiga bulat. Lebih ke pertama nih. Nah, gitu ya. Pamali DC, DLC Cinder Bolong. Hah, Cinder Bolong. Sini kali ya. Sini aja lah. Eh, copot, kaget gua. Jatuh dong, kocak gaming. Barbar ya, cu. Tidur, iya besok pada sekolah rupanya ya. Salah jam nih gua. Salah jam gua guys, harus besok sekolah. Harusnya gua mainnya pagi-pagi guys. Maksudnya gua keluar dari pagi guys. Temenin Agnes kondangan lah, nganterin adenya lah, inilah itulah. Kalau kak bikin konten Warrior Orochi, memang Warrior Orochi seru guys. Warrior Orochi 4 seru ya. Apa gua dibohongin sama bocil kematian guys? Memang game yang disebut Warrior Orochi 4 seru dan lebih seru dari Nubasara guys. Ultraman nanti Titov ya minggu depan ya. Lumayan betul sekali. Gue jangan percaya dulu. Ini kan game bocil ditayangin malam minggu. Iya salah jam. Harusnya game bocil kematian. Game bocil itu antara pagi atau siang teman-teman. Jangan jam segini, tapi karena aku ketiduran, bukan ketiduran, kok ketiduran sih. Karena aku sibuk sekali dari pagi ya. Jadi enggak sempat gitu. Mohon maaf ya. Baca chat gua lah, Bang. Iya ya, anak presiden apa-apa chat apa tadi. Ngomongnya. Meteor Garden. Warrior Orochi view-nya kurang, oh gitu. Warrior Orochi view-nya ada yang bilang kurang. Katanya jelek, gak layak di live. Warrior Orochi lebih seru Bazaara. Kalian mau lihat save? Aduh, naik level lagi. Apa ya? Flamethrower. Bulat kotak. Nih guys, bulat kotak. Wah, sakitnya tuh. Jelek kayaknya sih. Game bocil, Bang. Kalian mau lihat save-an Bazaara gua gak? Udah lumayan GG sih, tapi belum lengkap. Besok live, besok libur dulu ya, bikin konten ya. Tiap hari mungkin gue minimal upload konten 2 biji guys. Kalau lagi rajin 3. Mau. Yang seri Onimusha bagus semua, Bang. Ntar kita lihat aja ya. Tak boleh ke atas aku, boy. Sakitan monyet sih tetap. Mama. Pakai emulator apa? PSCX2. Bang, gimana sih cara namatin Benten 10 payah? Bang, gimana sih cara namatin Benten payah? Hah? Itu nanya apa ngeledek? Monyet kali dimentokin ya? Bang, gimana sih cara namatin game Benten cepet payah? 5 jam tamat nih game. Kalian lebih suka Benten yang ini atau Benten yang kecil yang kita mainkan sebelumnya, teman-teman? Yang sudah tamat juga yang pasti ya. Bang, OP kalau udah full Castlevania 3-4 jam cukup ini game tamat, serius. Halo Bang, ingat gua, Bang. Ingat Januar, lebih suka Armageddon. Apa tuh Armageddon? Benten ini. Ngelek kagak. Oh gitu mulu teriak-teriak ngeselin. Kok kesitu lagi? Oh kesini boy. Tidur dulu, besok sekolah siap. Hey chill. Sampai tamat kah Bang? Gak tau. Ini kemana nih? Pakai jet sky kali ya. Wah kemana nih boy?
mentok ya. Oh itu ada tuh Jet Sky. Aduh gak bisa. Gak berdua enggak, Bang Rio gak ada. Lompat biasa saja, gak usah mengebut terbang. Oh iya 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 iya. Memakai ini boy. Pakai manusia S. Siapa nama manusia X? Clock Dagger ya? Gak mau sih. Loh kesini dulu boy. Bang GTS-nya 100% gak 100% dong. Bocil pergi tidur sana. Janganlah, jangan tidur dulu lah. Menurut Bang Wit, bagusan mau bocil apa S kematian? S jarang pakai. S ini jagoannya Bang Rio soalnya guys. Kalau jagoan gue tuh yang ini cuy. Ah pakai ini lagi, pakai Stacy lagi. Aduh malas gue pakai si Stacy guys. Lagian lu live malam ini ya kan, karena sibuk pagi sampai sore. Eh siapa Cindy ya? Pakai aura pink. Oh Cindy namanya bang, iya ya maaf salah. Gak ada damage-nya si Cindy. Kocak gaming. Ngebanting-banting mulu, gua gak ada nyuruh-nyuruh banting-banting ya. Iya nih enakan main berdua nih biar cepet tamatnya. Bang lu pernah main FF? Pernah, Paranormal HK, Bang Regi yang main ya. Atau gak, siapa saja yang sudah main Paranormal HK? Kayaknya aku skip game itu guys. Hah namanya Gwen bukan Cindy. Ini namanya Gwen Bang Brando harap baca. Oke gue baca Naruto Boruto. Gue kira Cindy. Bang Aci GameSpot. Bang Aci GameSpot main. Aku sudah. Tuh Bang Leo beneran main gak guys? Oh bisa kamekamea terbang boy. Kamekamea pink terbang ya. Namanya dia Gwen Todd woy. Santai gak usah ngegas woy. Duh handphone gue bunyi kematian lagi handphone gue ntar guys. Malas gue pakai dia si Gwen atau Cindy atau siapapun namanya ya. Besok Senin lagi. Aci GameSpot main Paranormal HK. Kagak ada damage-nya, off the damage. Bisa jurus sih dia buang. Tahan X terbang bang. Aduh yang gini-ginian lagi nih. Gue paling malas puzzle-puzzle begini guys. Kenapa sih dia pakai dia puzzle mulu boy? Gak baca lagi tadi tutorialnya. Hah? Ah gimana? Waduh yang mana dulu nih guys? Ada yang tahu gak puzzle-nya? Langsung sebut nama deh yang bisa tahu puzzle-nya dengan benar. Puzzle kematian nih boy. Ikutin. Maksudnya pilih yang gak nyala. Oke sebentar. Dari kiri ya. Satu, dua, tiga, empat. Udah gitu doang. Oh dinyalain gitu doang ya. Ikutin lampu pencet. Oke. Siapa yang bilang? Pilih yang nyala. Udah nih nyala nih. Kok gitu doang? Wah ngeheng boy. Ngapa nih? Aduh jangan bilang ngeheng. Oke yang ini berarti. Toet. Urutannya ikutin ya. Toet. Ikutin lampangnya lah. Oke siap Yanuar. Thank you Yanuar udah bilang. Harus semuanya. Oke siap Kino. Terima kasih. Kita skip aja kelamaan. Toet. Tai kayak gitu doang. Toet. Emangnya Cars 3? Iya Cars 2 gue belum tamat lagi. Cars 2 kalian suka gak Cars 2 teman-teman? Kemarin tuh pada ngamuk-ngamuk bocil kematian guys main Cars 2. Ikuti iramanya iya betul. Main game NES buat nostalgia waduh. Toet.
Toet, 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 toet. Oke, toet, 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 toet. Gitu ya urutannya. Aku suka bang, terima kasih yang suka. Cars 2 sepi Brando. Masa sih? Cars Race Orama. Kalian lebih suka Cars Race Orama atau Cars 2 guys? Lamatin aja Cars 2, iya nanti ya. Ben, did it work? Bang, main Subnautica. Oke, siap. Ramainya pas ngeng doang. Yes, pakai band lagi. Swampfire. Swampfire. Awas, di kame-kamea. Nih, jurus gua tadi nih. Jurusnya terkena apa ya tadi? Kotak bulat ya? Duar. Bulat kotak. Duar. Sakit sih. Yes, combo lagi. Kita naikkan monyet ya, bulat kotak, come and go. Come and go. Coba kita lihat come and go dulu guys. Kok gitu doang sih? Hai gitu doang come and go. Bulat kotak apa kotak bulat tadi? Masa begitu doang come and go, jelek banget. Nyesel gua. Cuma ngelempar tai doang guys, pakai tai laba-laba. Kenapa gitu doang ya? Cool change. Jelek banget kamen gue. Bulat kotak. Oh sakit boy, ditarik boy. Oh harus ada musuhnya ya. Tuh, kamen gue. Have a nice trip. Okay. Mending lihat Bang Winner daripada sekolah, jangan lah. Oh, situ tuh pasti. War sudah musuhnya. Kalau di benteng yang kecil jagoan gue head blast guys. Nama jurusnya de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 da. Ada yang tahu nggak? Yang gue pas main ini guys. Dedededededededa. Ada yang ingat nggak pas kita pakai head blast? Dad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 
Segitiga, segitiga bulat. Jelek segitiga dulu. Gitu doang. Kurang seru jurusnya, gak seseru yang benten kecil. Benten kecil jurusnya lebih iblis guys ya. Ada yang da. Buntelan kentut, iya benar ada buntelan kentut. Kayaknya sih lebih seru benten yang kecil sih. Feeling gue mengatakan ya. Itu ada merah-merah iblis. Suruhan benten kecil, iya. Ini juga sakit, aduh. Ini juga sakit sih sebenarnya. Panen ke musuh bang. Emang enak kalau gue bukuin. Sip. Kalian ngantuk gak? Gak ngantuk kan? Gak bosen kan? Bosen gak? Bang kok gak adu domba lagi? Males adu domba apa tuh. Dan lu build PC harus ada speaker? Enggak sih, gak harus sih. Gak harus kok le. Pakai headset bisa. Kalian gak ngantuk ya? Mungkin gamenya bosenin. Bosan itu-itu aja. Iya makanya lagi pengen gue cepet tamatin ini boy. Santuy of the santuy lah. Oke, siap. Resident Evil PS1. Gue pakein aja deh monyet dah. Monyet tuh kombonya attack speed guys. Cari meter nasional jangan lupa tuh. Apa tuh? Perasaan udah main macam-macam game. Iya nih. Aku mau cepet tamat aja game ini guys. Gua 1 jam off lah. Waduh mau kemana Felipe? Suruhan mencari UFO ya? Kalian lebih suka mencari UFO di GTA 5 ya? Masalah udah ketemu UFO-nya. Di GTA San Andreas kita cari UFO. Arena minggu depan. Iya betul. Aduh naikin lagi. Apa ya? Gua takut salah naikin ya. Pakai monyet aja terus lah.
bulat segitiga. Nah ini enak nih kayaknya, ini GG nih, bulat segitiga boy. Gua ngechat soalnya mager. Looks like you took the easy route. Good, lucky you. Kau pilih konten apa, Terraria atau Minecraft? Wah, aku juga bingung. Pakai yang bagus dong, ini bagus. Dah, skip aja, kelamaan bacot. Kelamaan bacot, aduh pakai Gwen lagi guys. Pakai Gwen lagi, puzzle kematian nih. Ulangi lagi GTA 5 nya. Buset. Masa ngulang lagi GTA nya guys. Paling males pakai gue, lemah soalnya. Tapi mungkin sakit gini-ginian nih. Gue lempar bola-bola iblis ya. Mending 100% GTA San Andreas. Ada 3 UFO. Bang, abis ini main apa? Abis ini tidur, bobo, kematian guys. Pakai jetray imba. Iya kali, jetray harus gue upgrade kali ya, biar imba ya. Pamalnya yang 32 kecidok Mr. John masa. Pencet bulat segitiga coba. Anjir, siapa tadi yang bilang bulat segitiga itu? Aura iblis guys. Nih. Jujur, siapa yang bilang bulat segitiga tadi? Keren banget. Siapa tadi? Jujur. Ada combo baru yang aku baru temukan. Thank you yang bilang bulat segitiga. Saya ada Gian tuh. Area attack tuh ya. Boom, area attack. Goblok, mati gua. OP nih, OP. Area attack. Bukan gua bang, jujur. Oh, kalau jujur bagus, jangan bohong. Aku asli bang, yang bener beta animation. Gua cok, gua ngantuk tidur. Siapa tadi yang bilang tuh jujur? Aura attack ping. Nih, aura attack ping. Dapat darah kan gua, mantep. Amatin Juma. Yolo, ada kristal apa tuh? Kristal iblis, guys. Destroy the transformer powering each of the radar. Okay. Apa tuh, enggak ngerti. Looks like the beam is coming from those emitters. You think? I bet if you take out the power generators. Bang gua libur 4 hari, hebat. Saya Bang Brando. Masih kebayang GTA 5 bang, iya GTA 5 seru sih memang. Gue gak bisa bohong ya, GTA 5 tuh seru sekali teman-teman. Aku juga kangen mencari UFO, tapi nanti kita jadiin konten aja ya. Semua misterinya, easter egg-nya juga. Banyak katanya easter egg-nya. Buam, ini gak bener hancurin. Beta animation yang bilang. Iya, aku skip pamali yang gitu-gitu ya, boring guys. Oh, digebuk, ditabok guys. Ditabok kayak guys, langsung hancur guys ya. Shadow fight lu gimana bang? Oh iya, aku pernah janji ya. Bisa dapat senjata alien bang, nanti dari UFO, masa sih? Jangan bohong ya. Nexus aja seru lengkapin karakternya. Oh iya, Nexus belum lengkap ya. Masih banyak sih yang belum gue mainin ya. Buat tolong dibaca, api kotak segitiga bulat woy. Oke, ntar dicoba. Ntar gue coba ya, sabar satu-satu guys. Kok gue jadi ngan of the tuk ya? Kenapa gue jadi ngantuk? Ada yang ingat di Instagram? Gue mengetik di Instagram main ini berapa jam? 1 jam ya? Boring, aku skip dulu ya. Kemana pantom? Kalau nggak ada Bang Rio jadi ngantuk guys. Ngan of the talk, ngantuk. Gue nggak mau dihancurkan aura iblisnya. Oh, tekan segitiga boy. Bang, main Left 4 Dead. Aduh, Left 4 Dead 2 jam. Bang, nanti konten GTA 5 terus coba cheat kiamat segala macam bang. Boleh. Nanti coba cheat kiamat, cheat tsunami kayak matian ya. 2 jam lagi aku ulta bang. 2 jam ya di Instagram ya. Oke, semangat yuk. 2 jam, sekarang sudah 1 jam kan.
Aku kan berubah dulu menjadi cewek seksi. Aura attack. Kalau tidak ada Rio, agak kurang seru ya. Harus sama Bang Rio, harus berdua. Boring nih Bang, masa sih boring? Oe, oe. Mati gue lama-lama nih. Aura attack. Smackdown. Nice. Bang Brando apa Abdul? Coba Assassin's Creed. Ya sebentar ya. Ya bang komenku. Apa tuh komenmu apa? Bang Rio lagi kerja. Awesome. Thanks Gwen. Now if you wouldn't mind giving me some stepping stones. What would you do with that? ABD matamu ABD. Nah seru seru. Yes bisa lewat. Langsung gue pakai tenaga bantuan ya. Eh goblok. Wah nggak boleh lama-lama boy. Pakai ini aja deh, Jet Sky aja deh. Eh pakai yang biru. Bacot. Nggak boleh lama-lama ya. Seperti astagfirullah nafsu banget dah gue. Pakai Jet Sky maksud gue Jet Sky nih guys. Nggak bakal jatuh lagi nih Jet Sky OP guys. Oke, tadi ada nyamuk. Aduh, nyamuknya banyak banget nih. Fuck lah, nyamuk. Oke, gue pakai monyet, guys. Dan ini gak bakal jatuh kalau monyet. Kalau semua alien gagal sih, gue nob banget, guys. Sekarang gue sangat serius ya. Tadi banyak nyamuk, guys. Gak bohong, guys. Ada nyamuk. Digigit nyamuk jari gue lagi megang stick. Ya jelas aja jatuh. Tuh, serius nih. Kalau udah serius mah gak bakal jatuh, guys. Oh, tadi gue ada nyamuk. Nggak bohong, bener nyamuk. Alasan bang, ngaco alasan. Jangan fitnah ya. Eh, memang ada game ini ya? Ada game, apa namanya? Apa ya? Adventure Boy ada guys ya? Misi Adventure Boy ya? Misi Adventure Boy. Game Adventure Boy. Jadi jagoannya itu kayak manusia pakai baju biru sama topi putih, lalu partnernya adalah anjing elastis. Ada nggak sih guys? Adventure Boy, terus ada Game Boy gitu, Game Boy. Gue pengen main itu, dah Adventure Boy. Gue pernah nonton filmnya tuh. Nggak gempa lagi, enggak gempa. Adventure Boy, anjing elastis dan juga manusia pedang ya, bertopi biru sama baju biru. Eh topi putih, sorry maaf salah. Ada gak sih game itu guys? Ada ya, iya di PS2 ada gak? Adventure Time matamu, Adventure Boy. You mean this component? Oh great, Volcanus. I guess I should have known you were around. I spent my whole day plowing through your little pickaxe friends. You should really hire Astro Boy aja bang, Astro Boy katanya seru juga. Emang ada game Astro Boy ya? Bukan Adventure Boy. You're not going to get away with stealing what is rightfully mine. I only wish you had brought your friend Levin with you. Aduh, lawan ini lagi gua. Susah banget nih pasti nih. Well, he's not exactly my favorite person today. Seruan Astro Boy di PS2, ah gak mungkin Astro Boy. Astro Boy itu anime lama, gak mungkin ada di PS2 guys. First Benten, pakai apa nih? Pakai apa ya? Pakai ini aja guys. Anjay, sakit juga dia. Oh my lord. Oh, tolong! Ampun, bang! Bang, ampun, bang! Oh,
Wow, digebuk langsung mental, boy. Astro Boy itu adalah anime jadul, tidak mungkin ada di PS2. Itu adalah teori iblis. Ibu tidak mengerjakan seperti itu ya. Itu gimana cara ngindarinnya? Surudukan kematian ya? Ada PS2 Astro Boy. Berani gak lihat di YouTube? Gak gitu doang. Berani gak, kalau berani gak lihat di YouTube, ada gak Astro Boy PS2? Kalau gak ada gimana? Ini ngapain sih gue kerja? Kok kabur sini, boy? Oh, ambil jurus ya. Wah, ini teman kita yang baik nih, yang gendut ini. Excellent. You managed to retrieve it. Ada, yeah, bang, ambil. Berani. Game Toy Story udah tamat, Toy Story. Ada bang, udah aku cari. Coba, gue penasaran ah. Alasan aja lu gak mau mainkan Astro Boy. Matamu. Astro Boy anime, woy. Sip. Gue nge-save dulu, guys. Coba kita lihat di Google bareng-bareng ya, ada gak? Apa teori iblis tuh Astro Boy? Apa nih, dapet apa gue? Kocak gaming. Temennya si Ben itu pengkhianat. Enggak, yang brotot tadi baik, guys. Coba kita lihat. Jangan bohong ya, Astro Boy. PS2. Astro Boy. Ah, ini emang nih. Oh, bukan nih, di Nintendo nih. Emang ini, guys. Ini Nintendo bukan PS2 nih kayaknya nih. Coba lihat permainannya gimana. Wah, ini kayaknya nggak mungkin di PS2 nih, di Nintendo nih. Ini ya. Ini benar Astro Boy PS2. Nggak seru, bang. Bukan. Ada yang PS2, yang mana yang PS2? Jangan bohongin gua lo. Astro Boy apa? Ah, ini Astro Boy. Sama aja, woy. Ah, bohong. Tidak ada Astro Boy PS2. Mana? Sama saja permainannya. Ini. Ini. Itu permainan tuh pakai pembersih tuh. Ini Astro Boy. Seperti itu. Wah, kagak ada, bohong. Enggak ada Astro Boy ya. Astro of the boy. As of the throw of the boy. Astro, iya yang itu benar yang tadi. The Band of the Ten lah, Band of the Ten guys ya. Band of the Ten aja lah ya. Yang tadi itu. Itu PS2. Nope, di skip matamu. While I was on my way back here, I believe I had a flash of brilliance. A legend in his own mind. Beneran yang tadi. Masa gue skip kagak, enggak gue skip. It looks like it's in Parkville. That's a town near the mountains north of here. Yes. Aduh, ke skip lagi nonton. Lagi seru-seru. Dapat jurus kah gua? Aduh, lawan alien Xenoside. Aduh, pengen nonton filmnya padahal seru, guys ya. Padahal seru banget loh itu. Come and go. Pukul-pukulin. Lagi pengen nonton padahal lo filmnya lo seru banget lo. Oh, combo barunya bulat segitiga, boy. Punya versi PS CX berapa? 1.4 kayaknya. Mending main Adventure Time. Sakit sini kombonya, bulat segitiga. Tuh gedebuk, gedebak. Rata toil udah tamat. Bang, baca komenku, aku Sidik Al-Hakim. Hebat, Sidik Al-Hakim. Rata toil udah tamat, guys. Astro Boy itu yang terakhir, cuy. Maksudnya game up sudah pernah tamat. Sudah, up sudah. Up sudah tamat. Off dulu, bang. Winda, siap, Nabil. Poet. Noet gitu aja terus, berayun terus kayak orang, kayak monyet autis.
Man Spider-Man. Lah ini gue lagi pakai Spider-Boy. Spider laba-laba. Apa nih? Perasaan di filmnya ada alien yang bentuknya kayak cumi-cumi gitu juga, bener gak sih guys? Apa perasaan gue doang di film Benten tuh ada alien yang serem tadi tuh yang tinggi itu? Ada ya, bener ada ya, Rido ya. Yes, naikin skill. Oh, sudah mentok si monyet. Monyet, sudah mentok. Gua akan menaikkan empat kemeja ini. Swim fire. Swim fire, kita coba swim fire. Bullet segitiga. Aduh, itu harus pakai ini lagi. You could change into a fast red alien form that can fly. Ya, gak dapat lagi, boy. Kocak gaming. Udah neken lompat padahal kagak mau lompat. Ya enggak dapat nih, dapat enggak? Aduh. Ayo lompat dong. Ih, najis enggak dapat gitu-gituannya. Najis enggak bisa balik lagi. Sebentar guys, maaf guys, itu salah gua guys. Iya, nyamuk banyak. Banyak nyamuk guys. Sebentar ya. Hop. Tuh, padahal gua udah neken X loh. Kocak banget. If only you could change into a fast red alien form that could fly. Ih, najis, udah neken X kagak mau lompat, kesel banget gua. Eh, ada Rio. Yo, masa gua udah neken lompat dia enggak mau lompat, yo. Oh, harus dari jauh ancang-ancangnya. Tuh, najis, udah neken X kagak mau lompat. Kesel banget gua. If only you could change into a fast red alien form. Lompat bodoh. Ah, gitu bisa guys ya. Pakai monyet, udah pakai ini aja. Gue pengen naikin, gue pengen coba combo. Coba combo dulu, coba combo. Segitiga bulat. Ah, bukan itu boy. Oh, napas bau guys nih. Napas bau tuh, jangan bohong. Enggak bohong. Ah, gue harus memakai dia lagi. Ini sakit tuh napas bau. Oh, gimana caranya tuh? Bisa emang itu? Gak bisa anjay itu. Gimana caranya di situ ya? Pakai monyet coba. Oh, pakai monyet. Siapa yang bilang pakai monyet di situ? Waduh, itu gua ngambilnya gimana tuh? Susah tuh ngambilnya tuh. Oh, double jump dulu. Bisa nih. Oke. Dapat apa ya, buat apa itu ya? Pakai manusia api enggak, aku Fendi. Enggak pakai ini, guys. Yo, udah beli PC, yo. Udah pernah rencana upas belum, Bang? Kalau belum beli PC, besok yuk kita ke Mangga 2 yuk. Gue pengen upgrade juga yuk. Bang, main Jackie Chan PS1 nanti ya. Alien baru, mana alien baru? Nggak ada. Tapi enak nih, cepet jalannya. Gila, gue dibukin siapa ya? Oke, ini aja nih. Jagoan kita. Oh, udah beli ya. Mau upgrade apanya, Brando? Mau upgrade VGA sama prosesor. Udah tamat, Bang? Belum, masih lama. Kayak gitu-gitu aja terus. Oh. Baca punya gua, Bang. Mana gak dapet alien terkuat? Habis ini main apa? Main tidur. Oh, liburan bis besok kita ya. Libur panjang besok ya. Dino Ranger, apa tuh Dino Ranger? Aduh, banyak banget musuhnya. Enak banget ini.
Gue gubuk-gubuk bisa sambil baca chat, guys. Musuhnya kalau coba, kalau mau monyet kematian. Mana gue pengen dapat dinosaurus dong? Kapan sih dapat dinosaurus, guys? Kapan dapat dinosaurus? Bentar lagi apa masih lama, guys? Ada yang tahu nggak kapan gue dapat dinosaurus? Katanya dapat dinosaurus. Oh iya, pakai api, bener. Coba napas bau ya, napas bau. Bener, Sakri. Napas bau. Oh, napas bau di akar-akar kematian, guys. Napas bau. Oke, sini. Nah, napas bau. Sudah penuh semua, teman-teman. Gue udah upgrade Jetray dah. Upgrade VGA RTX 2080 Ti, bang. Amin. Maintain Ultimate Alien udah tamat, Jundi. Udah jadi konten. Napas, bang. Aduh, dibekuin gue, kocak gaming. Napas bau. Dia hanya target satu musuh ini. Oh enggak bisa area attack. Langsung die, boy, di napas bau. Ini S-nya, indarin dulu S-nya. Nah, gue pengen coba jurusnya dia baru tadi, Jetray. Tunggu yang keluar baru aja, siapa tau ada RTX 3000 ke atas. Oh iya, bener sih. Gak sabar mau dapetin Dino. Napuan lu, bang. Udah nyeser, gue baru liat gamenya, padahal lagi main live, iya. Bang, laptop bisa upgrade prosesor sama VGA nggak? Wah, kurang tahu deh, kayaknya nggak bisa deh. Laptop sih biasanya udah bawaan paten, guys. Tapi mungkin gue salah. Mana sih dapat dinonya? Dinosaurus dewa, guys. Udah nggak sabar pengen dapetin dinosaurus dewa. Maksudnya nggak langsung support RTX 3K. Bang, main GTA-nya, bang. Udah, GTA-nya udah 100%, guys. Apa tuh, ada aura-aura kematian? Bener kan dapat gue? Ya Allah, dibukuin lagi gue, kocak gaming. Gila, men, curang banget mainnya. Nah, nah, kita pakai ini, guys. Pakai napas bau, guys. Makan tuh napas bau. Ngajong main buku-bukuan nih, curang lah. Bisa ditangkis gak sih? GTA Bigfoot belum ya, nanti gue mainin GTA Bigfoot ya. Bang, gak capek apa sekarang? Jam berapa dan malam nih? Enggak, Agung, gak capek, Agung. Main apa yang enak? Ini enak. Dua. Wah. GTA 5 Bigfoot nanti konten ya. Bigfoot dan juga Werewolf. Bang, instastorymu kenapa? Gak kenapa-napa. Dua. Bang, ngantuk tidur. Bang, coba combo napas bau segitiga bulat. Oh, combo napas bau terus segitiga bulat. Oh iya, bisa tuh di combo tuh napas bau lalu segitiga bulat. Siapa yang bilang tadi? Siapa yang bilang? Gak pernah capek. Capek sih sebenarnya. Ninja Gaiden 3 belum. Nanti gue istirahat satu minggu, konten gue upload terus, guys. Tiap hari dua konten minimal, janji gue. Gak janji deh, minimal satu lah, tapi biasanya akan sering dua, guys. Gua napas lu yang bau, bang, bangke. Banyak nih konten gua nih, numpuk banget konten gua nih ya. Kalau kalian mau lihat konten gua, guys, Fiber nih, gua pengen bikin konten banyak banget nih. Tuh, lihat betapa banyaknya konten gua, guys, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gila sampai 20, men, utang konten gua. Gara-gara live mulu ya. Nanti gua upload konten-konten yang lawan-lawan bos terakhir ya. Dan itu nggak dari live streaming, guys. Sekali lagi, nggak dari live streaming. Gue bikin ulang dengan kualitas lebih bagus. Nggak ada yang comot dari live streaming. Semuanya murni. Semuanya murni dari gue record ulang. Wah, thank you, Dual. Banyak ditunggu, bang. Iya.
Fokus ke game aja bang, biar cepet tamat. Iya sih, benar-benar. Gua setia bang, the best, Jundi kematian. Sefanya aman semua dong. Aman Sefan. Sefan kalau PS2 ada dari Safetet. Game-game PC ada dari Sefan aslinya. Yes, mendapatkan jurus lagi, segitiga kotak Jet Ray. Kita dapat jurus Jet Ray, segitiga kotak. Sebenarnya gue memutuskan buat istirahat live karena selain capek, karena itu guys, alasan utamanya konten gue numpuk banget guys. Jadi gak tenang hati dan jiwa raga gue guys. Kalau konten numpuk tuh gak tenang gitu. Karena kan gue pengen ada bukti kalau gue udah namatin game-game itu gitu. Dan juga konten AdSense-nya lebih kenceng guys. Karena lagi butuh AdSense juga nih buat melamar Agnes guys ya. Kambing emang nih, gue kesel banget ya yang buku-buku kematian ini. Sewa editor. Ada editor tapi gak perlu sih kayaknya. Kalau editor nanti yang Free Fire aja. Habis coy aura gue. Bang, kami bocil setia menunggu walau besok Senin. Mantap, Loyano. Cuca. Ayo udah cepetan, ini sakit kok ini pakai dia. Kombonya sakit nih si kupu-kupu ini. Kuning-kuning buat apa sih? Every yellow plumber batch you collect increase the amount of recharge. Oh gitu. Ampuli. Sorry bang, habis luka, gak apa-apa. Ke atas kali ya? Oke, monyet kematian kayaknya. Potong segitiga. Ah, sip. Oke monyet, ya, thank you Adam. Masih ingat aku gak bang? Udah lupa, maaf. Sorry, lupa Jundi. Gua udah lupa Jundi, yang mana Jundi ya? Ada yang inget gak guys? Jundi ada yang inget gak teman-teman? Ada yang inget sama Jundi gak? Gua lupa, ingetin dong, bantu ingetin. Lu pengen cepet-cepet malam pertama, biji. Itu kali ya pake jet sting ya? Ke Jet Ray, iya betul, Lupin, hebat. Jundi karo-karo. Astro Boy yang PS2, iya katanya jelek itu. Tadi kita udah liat bareng-bareng. Buku-buku sialan nih emang nih. Kesel banget dah buku-buku, ini kayaknya monyet of the monyet ya, gak usah. Nah itu gak usah monyet of the monyet. Oh my lord. Oh, laser kematian. Oh, siap, thank you. Ah, oke, okay, naikin lagi. Kotak segitiga bulat, guys. Kita belajar kotak segitiga bulat. Supersonic Narrow Blast. Kotak segitiga bulat, siap. Kotak segitiga bulat. Hah, kok gitu doang sih? Apa sih, kok jelek banget ya? Oh. Wow. Oh, keren gak? Keren gak? Keren gak? Seperti jurus yang ini guys. Di benten kecil. Yang benten kecil siapa namanya? Blue Lizard yang di benten kecil, Blue Lizard. Ya kan Blue Lizard. Keren abis. Mirip Blue Lizard, iya, ada yang ingat Blue Lizard? Oh, Blue Lizard Attack. Yang benten kecil ya.
Blue Lizard attack. Kayak jurus XLR, apa tuh XLR Blue Lizard? Jangan salah-salah sebut nama ya, please lah ya. Gue kesel guys sama salah-salah penyebutan nama tuh, gue gak suka. Blue Lizard. Blue Lizard bukan apa tuh XL Tentu XL. Kemana boy? Kemana? Oh turun kali ya? Oh emang turun. Blue Lizard teman-teman namanya. Tuh lihat tuh, OP sih ini. Yang main MOBA analog boleh kali, boleh aja. Tetap nggak ngaruh di bukuin, kita tetap melayang ya. Iya bang, namanya Blue Lizard. Oke oke mantap. Oke Big Chill. Maksudnya Clock Ice. Namanya bukan Big Chill tapi Clock Ice. Kenal Kibo, kenal. Ah tai lah. Terus gue emang enak. Yang alien kekuatan api namanya Swamp Fire. So usually I say don't monkey around, but in this case. Bukan namanya yang ini. Yang ini namanya Fire ini guys. Fire Root, yang ini namanya Fire Root. Kalau ini Spider Boy. Yang ini Spider Boy. Bang live dapat duit, dapat dikit tapi. Oke monyet lagi siap Adam. Oke monyet bang, siap Lupin. Bang nggak main GTA 5 roleplay, main kok. Eh tapi udah nggak main. Pakai smoke fire. Aku pakai jagoan gua aja. Jagoan gua ini guys. Luar, GG ya. G of the G. Completing skill ice bang pro. Oke siap Lupin. Bang lu sakti ya, bisa main berjam-jam. Ih udah gak kuat sih sebenarnya. Dulu pas gue masih muda gue lebih lama mainnya guys. Sehari gue bisa main 20 jam guys kalau main game-game dulu zaman-zaman gue masih muda. Ada gak yang kuat main game sampai 20 jam? Pasti gak ada yang kuat kan. Itu gue pas muda guys. Kalau sekarang gue udah lemah. Oke, pakai Big Chill. Ada yang bilang Big Chill, tapi abis ini ya. Kotak segitiga, kotak bulat. Gimana sih tadi? Gimana sih tadi kombonya, guys? Tekan apa? Challenge main game 24 jam udah pernah gue main 24 jam. Apa tadi combo terakhirnya? Segitiga kotak bulat. Segitiga kotak bulat coba. Kok enggak terjadi apa-apa ya? Kenapa ya? Kayak enggak terjadi apa-apa. Tuh gitu doang. Anjir! Pelan-pelan nekannya, guys. Siapa yang bilang pelan-pelan nekannya? Siapa tuh yang bilang pelan-pelan? Bukan salah pencet, kecepatan gua nekannya. Nih, lihat. Siapa tuh yang bilang pelan-pelan? Pelanin dikit, iya. Nah, jangan nafsu nekannya. Lihat. Mantap gak? Kayak tadi kepanasan. Bagusan Bakugan apa Benten? Benten sih menurut gua. Namatin GTA SA kan udah GTA SA.
Tapi lebih sakit ini sih kecepatan Blue Lizard ya. Yang bilang pelan si Dante. Oh makasih Dante. Dante kematian. Nggak enak suaranya. Gue bingung deh bermain bully 100% apa GTA San Andreas 100% ya. Kadang tuh gue agak bingung guys mau mana ya duluan gitu nanti abis liburan gue. Jundi yang di IG bang. Oh yang di IG ya. Iya ya yang di IG. Yang di IG GTS aja bang. Aduh apalagi nih drama-drama misinya boy. Bully agak tricky. Kalian yang nyari kerja tapi doyan game, coba deh jadi penghasilan lumayan. Betul ordinary. Menurut lo suka aja bang yang mana dulu? Oh gitu. Oke oke. Wah stuck Leonardo Emmanuel. Sini kali ya, sini aja deh. Aduh kemana nih? GTS-nya pakai grafik RTX bang, wah seru juga tuh. Sebentar nih kemana? Ada yang tahu nggak? Aku bingung, aku bingung. Ke bawah. Lagu, jangan pakai lagu lah. Jadi aneh kalau gue pasang lagu. Hancurin tanda seru emang bisa. Anjir siapa yang bilang hancurin tanda serunya? Andika MF. Wah thank you Andika MF. Hancurin tanda serunya teman-teman bisa teman-teman. Makasih ya udah ngasih tahu. Aduh di mana nih gue? Di ruangan iblis lagi gue. Bekukan airnya. Gua galang. Jangan bohong. Gua Gusti. Emang jalannya di situ. Weke weke weke. Kayaknya udah mau tamat. Ini udah mau tamat gak sih guys? Kayaknya udah mau tamat ya teman-teman ya. Kita main 2 jam apa tanggung. Tamatin aja guys. Masih lama anjay. Masih lama. Nah, emang OP sih nih. OP guys. Pakai skill yang ini OP nih. Tamatin 2 jam aja. 2 jam aja belum. Udah 2 jam aja belum. Udah bilang 2 jam atau tamatin. Masih lama. Abis ini main apa? Abis ini main tidur guys. Ngopi sini guys nih. Nah, gua upgrade lagi. Cultivator bulat kotak. Mana tuh? Udah gitu doang. Ay gitu doang bulat kotak cultivator. Ya ampun kagak lihat gua ada lubang. Oke, monyet kematian. Ini sih bahayanya hati-hati guys. Itu ijo kematian boy. Anjay enggak dapat bocak kocak. Gua kok enggak dapat. Ini kok enggak dapat. Kok gak dapet ya? Aneh banget dah. Ada yang tahu gak? Dengan tengik. Pake apa ya? Oh pake yang S. Baik sini kali. Hap! Tuh gak dapet kocak gaming. Oke monyet kah? Kangen main PS2 iya nih. Duduk nih. Sini kali. Tuh. Belum. Oh, kurang tinggi tuh mah. Nah, dapat. Wah, enggak tahu gunanya buat apa ya. Dapat harus pas. Pas dia toeng ke atas, kalian langsung lompat nafsu ya. Nafsunya seperti melihat cewek telanjang, guys. You're in a tough situation. Ini baru action. Chill out. Today's forecast cold. Chance of ice. Nah, kena. Dikit lagi Dino serius. Penjahat utamanya di benteng gede siapa sih? Masih Phil Gex bukan sih?
Apakah masih Vilgax guys, penjahat utamanya guys di benteng gede guys? Aduh kaget gua. Gwen, I found the component in a hidden chamber under the fountain at City Hall. It looks like it's being used as a Xenocyte hatchery. Pretty good one too. It's freezing in here. According to the plans on file, you're in. Ngapain nih guys? Pakai yang es bang, udah itu loncat stuck sakit serius. Penjahat utamanya bocil kematian. Kemana teman-teman? Aku bingung teman-teman, makin mengerikan tempatnya ya. Time puzzle, hit all 3 switch within the time limit. Time reset each time you hit a switch. Pakai siapa nih? Katanya harus mengebut guys, gebuk semua es ininya guys. Pakai apa ya? Pakai apa ya? Pakai ini kali. Wah, cepet boy. Oh, ngerti gua. Tinggal dibunuh-bunuhin aja iblis-iblisnya ya. Yaudah, kita akan pakai kekuatan Blue Lizard ya. Oh, you're gonna have to be faster than that. Oh, ini sih easy boy. Game PS2 apa yang paling kamu suka? Apa ya? Udah, sip. Game PS2 yang paling kusuka adalah Resident Evil 4. Anjir, lari Alex. Mantap. Dikit lagi dapat yang hum dinosaurus serius. Bentar lagi dinosaurus. Wah, bukan dinosaurus. Gundam. Nggak usah ngatur-ngatur hidup gua bang, siapa yang ngatur-ngatur hidup lu juga anjay. Oh, kebuka lagi kombonya boy. Mantap. Ayo dong, Dino. Aku ingin Dino. Dapatkan Dino. Di mana dapat Dino? Aku ingin Dino. Ibu, aku suka Dino. Dinosaurus adalah katanya monster terkuat. Nah ini Kevin pengkhianat nih ya. Si Kevin pengkhianat di animnya katanya guys. I haven't gotten anywhere with this computer. CG anjing. Kayak bocil lu bang. Main Naruto X Baruto bang di HP. Bocil mode on. Aduh kecoa. Ya ke skip lagi guys. Padahal pengen nonton guys. Aduh lagi nonton ke skip. Ibu, mau nonton ibu filmnya. Kecoa nih brengsek emang kecoa nih. Udahlah terpaksa lah. Lagi pengen nonton guys. Filmnya seru padahal. Ini mau gue bunuh-bunuhin lo. Raf kapan bang? Nanti Raf ya. Kalau udah chapter 2. Kita lanjutin RE6. Iya nanti Nelson ya. Aduh lah padahal animenya tuh apa, filmnya seru sekali guys. Gak layak di skip gitu. Tapi malah ke skip gara-gara ada kecoa guys, serius guys, nggak bohong gua guys. Gua nggak mau berubah. Ini gimana caranya nih? Oh tinggal menunggu reruntuhannya jatuh ya. Ah! Harus pakai monyet. Ntar, gua fokus dulu guys, ini susah nih. Kalau monyet tuh akurasi lompatannya lebih estetika guys. Pokoknya lebih estetika. Eh nanti kalau sudah 1 jam 40 menit kita lihat-lihat game PS2, mau nggak kita download game PS2 di tempat download PS2 guys. Bang video ketemu bang. Oh gitu. Pamali Mr. John. Game-game PS2 kita coba download Astro Boy gitu-gitu, mau nggak? Setuju nggak? Kita lihat-lihat. Download internet gue lumayan cepat kok. Jadi nggak lama. Nanti kita sebelum kita liburan panjang guys, kita download game PS2. Seru-seru gak sambil ngobrol-ngobrol santai lah. Kita coba-coba game PS2 guys. Banyak yang seru kah? Atau game PSP. Game PSP juga seru. Ini OP men. Ini OP fix. Gak ngotak nih OP nih. OP men nih skillnya nih. Setuju pada setuju ya. Gundam. Banyak yang bilang Gundam katanya seru. Eh goblay. Kaget gua ada batu kematian boy.
Nah, siap siap. Ke mana? Oh, lompat situ ya? Aduh, gak kelihatan jalannya. Mana karakter gue? Gak kelihatan nih. Gue kaget, gue ada laba-laba. Gue harus menjadi ini guys, manusia jubah guys, jubah es. Oh, harus dibunuh dulu musuhnya. Nintendo Y, nama dinonya Humongosaurus. Masa sih? King nomor 2. I thought you had this Omnitrix thing down cold. Ini gue pukul kali. Itu dipukul bisa gak sih merah-merahnya guys? Final fight. Gak bisa kayaknya, skip aja ya. Skip aja ya. Cobain gunain skillnya, siapa tau tertarik. Skill yang mana tuh, Lupin? Jelek. Yang manusia es aku gak suka. Wah, gak bisa diserang guys. Gak bisa bang, gak bisa ya. Skip aja lah, yang penting tamat lah. Bang, Kendo Maret yuk, ngapain? Chain of Olympus udah tamat. Mana nih dapet Dino nih, beneran kan nih ada Dino? Aku naikin ini ya, Jet Ray. Bulat segitiga. Opi boy. Boy, tembakan tai. Opi, opi, opi. Tembakan laser tai guys ya. Ini kemana sih? Kocak gaming. Oh, kesini. Oh, situ, situ, situ. Awas, jatuh. Ya, darahnya jatuh. Oh, emang boleh jatuh sih. Udah 2 jam, belum. Bang, konten unboxing kartu Yu-Gi-Oh gimana? Oh iya, gila ya, sampai sekarang belum gue bikin ya. Ya gimana nih, sampai sekarang belum gue bikin, Gilang, maaf ya. Pokemonnya tembakan squirting. Prrrr, tuh liatnya sakit ya. Prrrr. 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 Tuh udah, cukup. Nonton live Mr. John, emang lagi live Mr. John. Kartu Yu-Gi-Oh-nya ada. Disuruh kemana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu adik-adik, teman-teman? Disuruh kemana ini? Ada yang tahu rahasianya nggak, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Woi, game yang udah tamat, jangan tanya-tanya lagi. Oh, di atas spider. Oh, pakai spider boy. Monyet ke kabel. Oke, oke, sebentar. Pakai monyet bisa nggak? Gimana caranya? Everybody freeze. I always wanted to. Oh, pakai Big Chill. Siapa yang bilang pakai Big Chill? Harus sabar terbangnya, nungguin. Jangan langsung turun. Nyebrang dulu pakai jet. Siapa tadi yang bilang tuh? Ke atas terus sampai atas, yoga. Sampau 1, 2, 3. Bukan pakai monyet. Hardy Boy sekarang jarang live. Waduh, kurang tahu tuh aku. Siapa yang bilang? Bang, udah bisa pakai yang dinonya? Nggak bisa. Tak ada. Aduh, ada gini-ginian listrik kematian. Kaget gua. Pakai ice. Iya, betul pakai ice. Thank you yang bilang pakai ice ya. Main game The Warrior sudah tamat, The Warrior. Tuh. Main tuh mikir bang, jangan sok bodoh. Sok bodoh apa sih? Orang nanya baik-baik, masa gak boleh? Ini OP. Nice. Aduh. Apa gue jadi lelah?
Manganto kita, kalau bahasa Manado tuh manganto guys. Belum bisa dinonya bang, iya dinonya bohong nih. Mana dino? Kagak ada dino. Ini aja sih OP sebenarnya guys. Oke. Mana dinonya? Udah gak sabar mau pakai dino nih. Indiana 100% bang. Waduh, Indiana copyright semua, males ah. Yang penting tamat aja Indiana. Dua, habis stack ini ada musuh baru pakai alien api. Waduh, aku takut. Swamp fire. Emang enak. Agak mati-mati juga ya. Oke, kita naikin Big Chill ya, karena cuma dia yang bisa dinaikin sekarang. Lanjut ke kanan teman-teman. Temen, wih apa nih? Kevin, di mana kamu? Pengkhianat kamu Kevin. Salam Malaysia. Aduh siapa lagi nih? Tuh kan, udah gue bilang benten ya Kevin jadi pengkhianat. Kevin, don't worry, I can help you. Udah gue bilang. I don't need your help. Kevin pengkhianat guys, di animenya juga ya, apa pengkhianat juga? You know, I forgot how much fun it is to be the bad guy. Bener dia pengkhianat guys. Wah kuat nih orang nih pasti. Ada yang tahu nggak cara lawan dia guys? Everybody should get DNA alienized. That was the last one. Wah gimana caranya nih? Now I can't absorb metal. Ada yang tahu caranya? Gue gebukin kah ininya? Oh bisa, bisa gue gebukin. Anjir sakit banget nih orang. Sakit boy, kabur, kabur. Sakit, sakit, sakit. Hancurin kali ya elemen-elemennya. Tuh hancurin elemennya. Pakai ice. Tuh ah, dah. I don't need to absorb anything to take you out. I can beat you with one cross. Gak ada, gua hancurin semua. Kok gak kurang-kurang darahnya ya, kocak gaming. Ah, ada kurang, sip. Hey. Hahaha. Kekuatan. Kabur-kaburan. Coba pakai jurus ini. Ah. Ah, dudududud. Kayak kabur lo. Ah tidak, kabur, kabur, kabur. Pakai swamp fire bola api kematian. Oke, gue coba. Swamp fire bola api kematian. Sakit, sakit, sakit. Aduh, ditonjok malah. Malah lo ditonjok mulu, gue dikombo mulu. Gak efektif, tidak efektif pakai swamp fire. Mendingan pakai ini nih. Nih paling efektif deh. Duar. Quit fighting back. You're making me mad. Duar. Aduh, tonjok gue. Gitu aja guys, gitu terus saya sampai mati deh. Nih lihat nih mati nih. Duar. Nah ini game gampang banget sumpah. Duar. 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 Mana monyet? Mana dinosaurus? Dia jahat ya rupanya, kita bunuh dia ya. Salam Malaysia, say hi. Oke, the best Ashraf. Wah DNA-nya di, woi gila apaan anjing. Gue dapet iklan gini di live streaming gue. Masa iklan live streaming gue begini guys? Kabocha, learn language. And now I'm back to normal. Yep. Xenocide. Now you're just antisocial and angry. Nice.
Well, while you've been messing around. Nanti alien lah bosan itu mulu, tapi kuat masalahnya. Wow. You're in no shape to fight. Eh, get emang ada virus corona ya? Itu kan corona nama bir, guys. I'll track down Gorvin and take him. Aduh, anjir. Ada lebah, guys. Aduh. Ada lebah, men. Itu filmnya seru loh itu. Ada virus, virus corona. Aduh, nih lagi pengen nonton filmnya di cancel mulu. Aduh, padahal gue pengen menikmati game ini, gue pengen nonton filmnya gitu, pengen tahu ceritanya juga. Ada-ada aja nih anjir lebahnya nih. Kadang tuh binatang tuh ganggu hidup kita, guys. Jadi ketekan tombolnya, guys. Aduh, ada geledek-geledek kematian, boy. Guys, dapat gitu-gituan. Oh, pengen nonton filmnya, diganggu lebah. Gue yakin rumah lo kebun binatang. Matamu. Bentar lagi tamat, bang. Tamatin sekarang aja, serius. Mana dinosaurus saya? Aku nggak dapat. Tuh kalau pakai yang ini tuh suka nggak mau lompat, guys. Harus pakai yang monyet. Nah yang monyet tuh akurat. What the fuck is that, bro? Bentar. Hah? Ini, di, najis. Langsung jatuh, guys. Nggak boleh injek yang warna hijau kayaknya. Tuh, langsung kena damage. Wah, ini susah nih. Kalau ini memang susah, guys. Kalau ini nggak ada lebah, nggak ada kecoa, nggak ada nyamuk, gue harus fokus nih. Ntar gue fokus dulu ya. Nggak boleh injek warna apa ini ya? Kocak gaming. Kocak gaming. Kocak gaming. Kocak gaming. Anjir lah. Nyamuk, 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 guys. Nyamuk, nyamuk, nyamuk. Oke, gue serius dulu, guys. Oh, merah gak boleh ya. Oh, itu. Eh, ya kenapa, bang? Ya, nanti-nanti aja, bang. Jangan ganggu dulu ya. Sebentar ya, lagi serius, bang. Ntar, nanti, pak ya. Nanti, ntar. Nih ada abang-abangnya ganggu gua mulu, guys. Lulu. Loh, kok bisa? Aduh, bang, sabar lagi serius. Nanti listriknya iya nanti aja pak ya. Nanti ya, sabar ya. Oke dah. Tunggu guys, gua diganggu mulu guys, mainnya guys. Gak enak main diganggu begini. Tunggu nanti serius dulu, iya. Sabar, nggak susah ini gampang karena ada yang ganggu gua aja. Nah, gampang sih sebenarnya guys. Oke. Aduh, ngehe nyamuknya cu. Aduh. Obat nyamuk yang mempan apa guys ya? Ada yang tahu gak obat nyamuk yang mempan? Ada yang tahu gak sih guys obat nyamuk yang efektif apa? Kadang tuh nyamuknya ganggu terus guys. Oh kalau itu emang salah gua, itu bukan salah siapa-siapa. Apa ya? Ada-ada aja gitu. Kalau itu tadi gua ketekan, salah gua memang. Coba ganti orang ini. Oke, itu tadi sticknya jebol guys, nggak bohong gua guys. Dah serius deh dong. Udah bercandanya cukup nih. Pakai monyet aja lah. Udah malas gua bercanda mulu guys. Capek gua bercanda mulu nih game easy begini. Jatuh mulu kayak orang kintil. Nah, tuh gue serius tuh ya. Udah serius guys. Tadi soalnya itu banyak abang-abang. Terus ada nyamuk, ada kecoa juga.
Nah itu gue gak ada yang ganggu tadi. Kalau gak ada yang ganggu mah GG guys, one try. Easy itu. Easy, aduh ada lagi anjay. Oke oke, gue serius deh. Gue serius. Kalian baru gagal sekali dikata-katain. Oh gak bisa, harus dibunuh dulu teman-teman. Hip. Benar, gak bohong gua. Versi berapa? 1,6. Abang main Scooby-Doo. Scooby-Doo tuh apa, anjay? Oh, Scooby-Doo, ya. Yeah. Lihat bayangan hitam di bawah. Oke, okay, siap. Wah, jauh itu, boy. Anjay, gurinjay makan bajai. Oke, okay, itu salah gua. Coba. Apa sih, cok? Oh, bisa gitu tuh, lihat tuh. Lihat nih. Sekarang gue serius, guys. Ya, lihat taktik gue nih, guys. Lihat taktik gue nih. Hap. Anjing. Oke. Tadi ada nyamuk, coy. Nih, sekarang gue serius. Hap. Aduh, itu nih stick gue nggak bener nih. Nih, sekarang gue serius. Hap. Yeah, tuh gitu guys. Easy kan? Easy bukan? Okay, Gorvin. Easy guys. I know you're here. It's time you told us. Langsung guys, nggak pakai apa-apa, langsung gue lompatin guys, pakai terbang iblis. Wah, suara apa nih cuy? Aduh, gue takut men. You and your friends. Alasan matamu alasan. I have what I bukan alasan itu. Soon it will be in the hands of my. Aduh, kapan ada dapat dinosaurus? The hybrid? I thought you were smarter than that. As soon as they get what they. Aduh, gempa bumi, boy. This place and mind your own business. Otherwise, you'll end up like your unpleasant. Oke. Ada gempa dikit tadi ya. Sorry, no deal. I'll just have to take my chances. Nonton dulu. Besides, you gotta know by now that I've got a few tricks up my sleeve. Enggak, ya nih. Indeed, you. Nah, kita nonton dulu, seru nih. Lah, lawan dia, boy. I know all about your tricks. Your grandfather was no match for me. Ih. Neither I. Gagal skip matamu, gagal skip. Are you? Weh, kok? Eh, ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah punya firasat belum? Kalau dia itu rupanya pengkhianat, guys. Rupanya dia siapa yang punya udah yang bilang dari tadi dia pengkhianat. Rupanya si gendut pengkhianat, boy. Bet you wish you had one of these. Ya elah, ini gue pakai jurus biasa. I need more exercise. Ay, easy banget. Wah, ngapain dia? Anjir, curang dia bisa regenerasi darah. Curang. Kamu curang. Oh, hancurkan regenerasinya dulu, teman-teman. Waduh, anjing, sakit, boy. Sakit. Sini. Oh. Abor. Wah, curang. Oh, gue cepat nih kayaknya. Gila tuh batu-batu geriginya sakit banget, sumpah enggak bohong gua. Sakit banget itu. Oh, udah ada hancur, gebuk. Ah, ini awas. Kabur. Kabur, pancing, getokannya. Ah, getokan iblisnya. Aduh, cepet hancurin. Cepet. Ini najis curang banget deh, ngehil mulu. Curang deh pakai cheat. Ada yang tahu gak biar dia gak healing terus ya? Pakai ice. Pakai api. Ah, jelek yang api ya. Barbarin aja, barbarin, boy.
Barbarin kebuk-kebukan sini, bitch. Awas dia regen lagi, awas jangan mati sampai pakai beten. Oh sini sini kejar gua bodoh. Gendut. Oh dia mau regenerasi darah iblis nih. Gak bisa ditangkis apa? Oh udah mati deh. Die. Oh my lord, oh my lord. Tonjok pakai ben. Ih takut. Sini lo. Duar. Pusing lo. Pakai gini-ginian. Trrrt. Aduh gak mau sih. Trrrt. Ah. Trrrt. Trrrt. Mampus. Menang. Jagoan gua nih guys ya, Stingray. Stingray. Hancurin batunya juga bang. Ya udah mati duluan dia. Pakai jurus Z-ray yang laser putar. Ya lupa laser putar kombonya. Maaf maaf. Ada hentainya gak sih kalau di Benten tuh ada hentai gak sih guys? Gwen hentai. Nop kan menang gua. One of the most powerful in the galaxy. An alien race gave one to the plumbers years ago. It was stolen by an ex-plumber named Driscoll. Sounds like the plumber should have a better employee screening process. Namaku Tuyul. Aku bosan melihat film ini. Aduh. Apa yang terjadi, guys? Loh, kok? Perasaan tadi gua nonton film dah. Anjir gue lagi nonton film, tau tuh udah keskip aja. Kenapa itu tadi ya? Aduh, lagi nonton film, boy. Eh, dapet Dino ya? Iya. Dapet Dino. Gila lu bang, lu stres ya. Dapet Dino, serius? These paths the hybrids cut through might wreck the environment. Kalian semua akan mati. Aku akan membunuh kalian semua. Hah? Apa terjadi guys? Loh, kok udah main? Oh emang gak ada film kali ya? Gue gak tahu apa yang terjadi coy. Kayak gue gak nyadarin diri gitu. Wah dapet Dino guys, iya. Wah mantap dapet Dino. Wow! Mantap! Gila nih orang. Gara-gara kurang tidur. Wah anjir man, keren. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu udah main, tahu-tahu punya Dino guys ya. Wah didow of the dow. Coba jurus Dino sakit ga? Lempar batu guys. Duar. Wah keren sini, gue suka. Gede banget teman-teman. Hah naikin combo Dino atau combo S guys? Naikin combo Dino atau combo S teman-teman? GG nggak bang? GG, serangannya area. Lu keserupan tuyul. Dino. Kotak segitiga, out of my way. Wow. Dino lah anjing. Ya jadi orang lagi, kocak gaming. Coba Dino ya. Wah, perasaan ini perubahannya ada di Benten kecil deh, tapi mungkin perasaan gua aja ya. Dino form, out of my way. Ada lagi nggak sih game Benten di PS2? Kan udah dua yang gua tamatkan, Benten Ultimate Alien Destruction sama Benten kecil. Lalu ketiga yang Benten ini. Nah, selain tiga Benten itu, apakah ada Benten lagi guys di PS2 yang seru? Dino guy. Benten hentai goblok. Dino guy. Nightmare Before Christmas sudah tamat, Tot. Nah, ini guys, lompatan santai ya. Lompatan santai itu area attack-nya gede, guys ya. Ah, tapi kayaknya kurang efektif, guys. Kombonya belum lengkap. Aku pakai combo kesukaanku ya. Combo kesukaanku ini, guys. Soalnya dia larinya cepat biar lebih speed run. Tuh. Combo kesukaan gue ini, guys.
Tuh ya, ya pakai ini dulu ya. Nanti dinonya kalau udah ke-upgrade kita coba ya. Sementara pakai ini dulu, adik-adik jangan marah ya, jadi bosan gara-gara gue pakai ini terus. Gak apa-apa ya, gue pakai ini terus ya. Kalian jangan marah adik-adik ya. Nanti kalau dinonya sudah di-upgrade kita pakai dino lagi guys. Soalnya efektif banget ini. Banyak alasan, matamu alasan. Lu banyak bacot bang, emang. Aku janji kalau setiap dapat upgradean dino aku pakai dinonya lagi. Ya, karena ini jagoanku. Nanti setiap dapat upgradean dino kita coba sampai dapat yang OP baru kita pakai terus selamanya ya. Sebelum sementara ini dinonya masih sedikit jurusnya. Oke, janji. Janji nanti ganti dino. Papa beku. Beku tetap mati mereka guys. Karena ini kecepatan dewa banget guys. Ini musuh yang GG aja gue buatnya bantain boy. Attack speednya cepet ini. Tuh ya GG ya. Oke kalau udah upgrade ntar kita coba skill dinonya ya. Sampai dapat yang GG guys. Mantap ya. Wah, dapat jurus coy. Dapat buka-bukaan. Dihancurin kah? Boy, that it would take something huge to deal with this situation. Abang alasan yang enggak. Kuat banget nih pakai dino kali ya? Oh, dino. Oh, dino yang kuat. Oke, dinonya hanya untuk menghancurkan itu. Lalu kita kembali pakai jagoan kita guys, Stingray. Karena Stingray ini sangat OP guys ya. Dan cepat menamatkan game ini dengan Stingray. Kok gak mau ke combo sih? Lah, kok gak mau combo lagi ya? Ih, ngebug kombonya. Udah gak mau di combo lagi. Tuh, ngebug guys. Udah gak mau combo lagi, curang banget. Mana jagoan gua tuh? Nih, gak mau lagi tuh. Enggak, biasanya kena es tuh gak ngaruh. Tuh ya nih. Tuh, jadi begitu doang sekarang, jelek banget. Kenapa ya guys? Tuh, jadi begitu doang. Jadi jadi jelek banget sih. Apa ya? Nih lihat nih, udah nggak mau lagi dia. Kenapa ya? Tuh, lihat. Tuh, di nerf anjing. Masa gitu doang sekarang? Tuh, lihat ya kalian lihat tuh. Gue udah nahan bulletnya udah. Tuh. Wah, di nerf anjing. Tuh. Wah, ngebug kali ya? Kenapa ya? Coba jadi band lagi, coba. Ada lagi benten yang alien kepiting cerdas. Emang ada. Coba lagi ya, berubah lagi. Aduh, bisa dong, please. Ya, udah nggak bisa, guys. Pakai yang begitu, guys. Nah, kalau ini masih bisa. Kalau yang ini masih bisa. Ya itu jurus jagoan gua padahal loh. Jagoan gua itu jurusnya padahal. Kok gak bisa lagi? PC lo kentang kagak ada hubungan sama PC. Bocil kematian. Main demolator kayak gitu. Kenapa ya? Gimana ya? Ngebug kali ya? Wah, kita upgrade dino ya. Segitiga kotak, oke. Okay. Coba penasaran gua. Udah enggak bisa men dipakai lagi. Chat aku enggak dibaca. Gua harus pakai yang dino. Boy. Enggak mau sih. Dino bang, gak mau.
Oh, bisa, bisa. Anjir. Oh, kudu restart nanti bisa. Oke, oke. Nah, kayaknya udah gak ngebug nih. Coba, udah ada cutscene udah gak ngebug nih. Nah, wah iya Calvin, makasih. Apa nih? Nah, kembali lagi bersama Stingray. Stingray attack. Kalau area, kalau satu gini gebuk-gebuk biasa aja, boy. Nah, kalau banyak gini langsung pakai, guys. Duar. Oke, enggak apa-apa, kabur. Ikutin lampu. Dua. Emang ada lampu. Dah, sip. Selamat liburan live, Bang. Sama-sama Fikar. Pakai api bakar jeraminya, woi. Duh, yang bener. Coba kita coba ya. Agak ngaruh. Woi, ngaruh, siapa yang bilang tuh pakai jerami? Siapa yang bilang tuh pakai jerami? Masa kecil lu kurang main rental ya? Iya, masa kecil gua colmek terus, guys. Oh, pakai dino. Atau pakai apa? Oh, pakai laba-laba kematian, boy. Gimana caranya lompat ke situ? Pakai monyet. Aku yang bilang hebat, anak kucing. Aku nggak mau sih. Tekan apa ya waktu itu ya, gue lupa deh. Bulat tak mau. Oh bisa, siapa yang tekan bulat? Mantap jiwo. Sip. Seru sih nih game. Ini game seru sih menurut gua. Tapi terlalu OP, guys. Ah, depan doang. Jelek dapatnya, jelek. Ini gua bakar-bakarin dapat sesuatu mungkin. Dibakar ya? Kalau di tempat salju mau tamat. Oh iya, dibakar. Saya yang bilang tadi, Bang, hebat Roji. Seruan mana sama Cars 2? Kayaknya Cars 2 sih lebih seru dikit. Ini seru, tapi petualangannya agak memboringkan. Lalu gua kemana? Oh, kesini cuy. Lu gak bisa, kemana ya? Ke kanan situ berarti. Ya harus ke kanan, itu rahasia doang tadi. Ler, ngaku-ngaku ya, jangan ngaku-ngaku, dosa. Seruan Most Wanted lah, Most Wanted paling seru. Most Wanted game paling seru. Menurut kalian lebih seru Most Wanted atau Burnout 3 Takedown, guys? Menurut kalian gimana, guys? Lebih seru Most Wanted atau Burnout 3 Takedown? Lu kayak nggak menikmati gamenya, menikmati kok. Kamu jangan so tau ya. Aku sih ada game Burnout sebenarnya, tapi belum dimainin. Sebenarnya ada game Burnout. Nah gitu aja terus. Any hot ideas about what alien might be useful about now? Pakai yang berotot. Cosmic Destruction, semuanya seru. Nggak mau dihancurkan? Dibakar ya, dibakar ya.
Oh, dibakar. Itu gua kira batu. Rupanya tuh jerami raksasa, guys. Seperti batu raksasa ya. Benar, siapa yang bilang dibakar? Siapa yang bilang dibakar? Oh, thank you Avila. Oh, Leonardo juga. Aku bang. Iya, dibakar benar-benar. Saya jangan ngaku-ngaku ya. Dibakar teman-teman bisa berhasil. Bakar janji. Kok janji? Kenapa harus janji? Gila combo ya musuhnya, gabungan semua musuh ya. Musuhnya makin sakit nih. Main ML dong. Humangaso. Wah, oke, Dino kita upgrade. Burnout, soalnya ada adegan slow motion. Emang ada burnout. Mau coba main burnout gak? Abis ini mau coba-coba game gak? Oh, coba jurus Dino, coba jurus Dino. Bosan ya kalian adik-adik ya? Kalian bosan ya? Ya udah, gue Dino kotak segitiga. Anjir, anjir, anjir. Kotak segitiga. Masalahnya Dino tuh terlalu lambat gerakannya, guys. Jadi gue nggak bisa lincah pakai Dino. Kurang OP nih, ini lebih OP karena dia tuh gerakannya lincah sekali, guys. Si kambing satu ini. Tuh. Lincah banget dia, guys. Bang, nikah tuh tanggal bagus. Waduh, enggak ada duit. Ada jam begadang enggak? Ada enggak ya? Kalau gua tidur dulu terus jam begadang gimana, guys? Gua tidur dulu tapi boleh nggak? Bang, intro lu and chest different. Heaven, safe and sound. Iya. Kayak nggak nikmatin gamenya, anjir. Apa sih kalian? Jangan sotoy dong. Ngejudge, nggak nikmatin gamenya. Emang gua kelihatan kayak nggak nikmatin gamenya? Kelihatan kayak ngefake gitu menurut kalian, adik-adik? Seru kok, emang seru. Begadang DBZ Kakarot. Ajarin nge-YouTube, bang. Canda aja, heh. Nggak menikmati apa? Kalau nggak menikmati, gue nggak akan mainin sampai 2 jam. Seru ini. Seru, iya betul, Leo. Tato lu serem, bang. Stres lu, bang. Katanya cari game. Oh iya, lupa. Sebentar, satu stack ini ya. Satu stack ini ya. Game apa yang kulihat ya? Baper lu bang, cari game Brando, iya iya. Cari game apa? Menurut kalian, nanti kalian ketik satu-satu ya. Yang seru dan layak dilihat apa? Nanti aku kasih nilai dari gameplaynya. 7 menit lagi, oh iya Cesta. Tapi jangan game yang sudah pernah kumainkan ya. Kalau game sudah pernah kumainkan ya gue udah males gitu. Aku buru-buru brengsek-brengsekin dulu, guys. Ya Allah, abis energi gua. Gampang banget di-cancel pakai Dino, guys. Dino terlalu gede badannya, men. Buat battle kurang bagus. Terlalu lambat. Oke Dino, segitiga kotak bulat aku akan coba ya. Segitiga kotak bulat dinosaurus, kita lihat teman-teman. Segitiga kotak
Wah, itu kayaknya sakit sih. Segitiga kotak bulat, Bang, main GTA 5 online yang role play lah. Aduh, aku enggak suka itu. Scooby Doo. Nah, itu kayaknya sih GG ya, tapi terlalu tetap lambat ya gerakannya. Jadi aku enggak suka. Palingnya lompatan santai. Lompatan santai juga sakit. Tapi aku gak suka ya, aku lebih suka yang ini, Ninja Blade, bentar lagi tamat. Wah, soalnya mainnya 2 jam aja. Apa kabar bang, baik. Yang seru up, udah pernah up. Ntar nih kelek, nih stack kagak kelar-kelar, kocak gaming. Banyak banget musuhnya, kapan kelarnya nih stack ya? Emang seru nih, guys. Kabur, kabur, kabur. Duar, tabrakan maut. Aduh, banyak banget. Banyak banget musuhnya. Good bang. Harry Potter, God Hand. Iya, nanti kita lihat game bareng-bareng ya, teman-teman ya, yang belum tidur ya. Iron Man PS2, memang ada Iron Man PS2. Oh, ini kemana loh, mainin nih. Sabar, sabar, satu stack ini gue lagi ngebut banget. Tuh, ada rahasia tuh disini, by the way. Dapet. Gak tau gunanya buat apa. Nanti dulu nih, biji-bijinya nih. Ya pasti musuh lagi nih. Bosan banget. Gak bisa habis musuhnya. Mantap. Tuh lama nih, buruan mati lu bitch. Game GeForce. Nih, lihat-lihat ya. Kita lihat di YouTube aja lah ya. Lihatnya di YouTube aja, jangan di-download biar cepat ya. Biar kita bisa lihat gameplaynya teman-teman. Lihat. Nobar, nobar game PS2 yang seru. Nobar judulnya mencari game PS2 yang seru. Habis ini kita nobar. Nobar mencari game PS2 yang seru, apapun gamenya kalian ketik. Nah, habis ini sabar. Oke, gua upgrade. Charge. Nih kayaknya sakit nih charge. Karena enggak ada, nanti aja lah coba-coba. Monster Hunter 4. Head and shoulders above the rest. Gimana nih cara lompatinnya nih? Ben, you're short. Says you. I think you have moved to let you get through tighter spaces in your alien form scan. Think about it. Siapa nih? Oh, nyetek. Bisa. Pakai Spider Monkey nggak bisa. Monyet. Oh pakai benten. Nggak bisa juga. Blinding. Blinding. Oh. Siapa yang bilang gelinding pakai benten? Siapa yang bilang gelinding pakai benten? Jongkok iya. Aku, saya Diki. Bukan gua, enggak apa-apa Aridel jujur. Altuner, wah makasih ya. Loh, gua baru tahu dia bisa gelinding kayak gini, boy. Kocak gaming. Aduh, tuh harus lompat tuh. Thank you yang bilang gelinding. Aduh, gua enggak mau sih. Oh, enggak bisa lagi pakai monyet. Tuh. Lompatnya terlalu pendek, Ben. Saya bang, iya Rosie, sebentar.
Ini pakai siapa ya? Lu liburan seminggu iya. Pakai Dino. Gak bisa pakai Dino. Dino lompat santuy bang, gak bisa. Tuh Dino pakai lompat santuy tak bisa. Coba kita lihat siapa yang benar, Dino apa Jetray ya? Pakai Jetray, coba kita lihat siapa yang benar nih. Pakai Jetray itu diapain gitu? Wah aneh nih puzzle-nya nih. Tadi gimana sih Gwen ngomong apa ya? Oke, ini malah bingung kan? Muter. Gak bisa. Dino pencet bola coba. Siapa yang bilang pakai Dino tekan bulat? Bisa diangkat, dicongkel. Siapa yang bilang pakai Dino diangkat? Oke, Mr. Crab, Alan Serdadu, Leonardo. Waduh, apa nih? Sebentar. Kocak Gaming. Aku bang jujur ya, Popain Ten. Wah, udah 2 jam lagi, guys. Belum kelar-kelar stake-nya. Ngebut. Aduh, udah musuh lagi. Ih, berantemnya sama banget persis. Mordu salah semua. Bukan gua ya, jujur enggak apa-apa jujur. Aduh, malas banget gua lawan-lawan gini sih. Gak bisa combo gelinding-gelinding lagi gua. Game perang PS2 udah tamat. Ngeblur, iya ngeblur airnya. Kan di air ya, ngeblur lah. Gua juga mau disebut, harus yang ketik. Aduh. Kita udah naik lo nih, nge-save-nya pakai save state apa? Jangan malam-malam bang, iya nih mau kelar nih, gak kelar-kelar. Stake-nya panjang banget. Lihat game PS2 ya, pada gak sabar mau lihat game PS2 atau main ini aja dulu guys? Pada gak sabar lihat game PS2 atau main ini terus? Lu main di BlueStacks? Bukan, ini mah di PSX2 kalau emulator PS2. BlueStacks Android guys. Ben, don't panic. Oh great! Thanks for the timely warning, cousin. PS2 Resident Evil boss udah tamat Resident Evil. Sebentar udah deket finishnya. Oke Steven siap, makasih Steven. GeForce nobar bang. Tenchu mah udah tamat. Tenchu yang 3 Wrath of Heaven. James Bond. Sesuai judul, judulnya nggak namatin hari ini ya. Kan sesuai Instagram 2 jam, udah 2 jam iya. Oh udah kelar nih, yes udah kelar. Ye. Ibu, aku sudah menyelesaikan stack ini. Belum dong. Ini sumpah nih stack panjang banget boy, nggak bohong gua. Kemana nih? Ke air. Loh, mana ya? Skip. Nggak jelas tunjuknya. Save bang biar cepat. Save aja dulu bang, emang bisa nge-save? Oh iya. Nge-save-annya di situ kan? Takutnya nge-save-annya di tempat awal. Hah, bekuin es emang bisa? Oh bener. Chill out. Did it just get chilly? Oh, caranya gimana? Maybe it is me. Gak bisa, gue udah bekuin. Mati gue. Dari sini kah? Ke air bisa emang. Gak bisa boy. Lagi ya. You're in a tough situation. Maybe you should just chill out. For a cool change. Nggak bisa. Oh, siapa yang bilang jangan takut terbang aja langsung ke air? Siapa yang bilang jangan takut terbang aja langsung ke air? Siapa yang bilang jangan takut langsung aja terbang ke air?
Oke, ada Rocky, ada Charles. Wah, thank you. Gila, padahal sepele banget loh, gue persulit. Pakai saya terus lompat, King Murab. Wah, thank you. Bukan gue, MK gue nih yang mendingan jujur daripada bohong. Nah, ini juga nih, pas ini. Naik pakai uap, iya betul, Lutfi. Ini seperti ini ya. Bohong. Anjing, wakawak-wakawak, kayak jangan bohong ya. Bangke, saya tray ke air terbang. Halo Bang Brandon, iya halo Dimas. Bener. Jangan takut, langsung terbang ke air aja katanya tuh, bener. Aduh, gue males pakai ini ya. Pakai ini aja. Harusnya lo yang kasih tahu, bukan kita. Aduh, malam Bang Wina, malam. Terus Bang, iya. Ayo sebentar lagi nih. Ayo semangat. Ayo gue bunuh-bunuhin dulu iblis-iblis ini ya. Robot sih. Banyak banget iblis-iblisnya, boy. Chatnya gak dibaca mulu, dibaca Kosuma. Beneran mau cuti seminggu, iya mau bikin konten. Seru. Seru ya game-game bocil, seru ya. Oke, aku akan menaikkan Humbangaso. Udah mau finish, jangan bohong Steven. Udah mau finish terus dari tadi. Mau pakai monyet of the monyet gitu. Satu jam lagi tamat, serius. Aduh, itu ada alien apa tuh, kapal titit ya. Coba pakai jurus Humbangaso. Gimana jurusnya, tekan apa yang baru, tekan apa ya? Striker Zone! Halo Bang Brando, iya. Jurusnya tekan combo apa sih ya? Gue lupa dah. Yang gak lambat. Ah, jelek. Lamain Bang, gue pengen begadang. Gak suka sih gue pakai si Humbangaso ya. Aku lebih memilih memakai Stingray. Ini sih GG guys. Da. Memang katanya GTA 5 ada mod-mod memakai superhero ya, jadi Mr. Stranger, jadi Spider-Man, jadi Ghost Rider. Bener enggak itu, guys? Jadi kayak bocil lu, Bang. Apakah bener, guys, GTA 5 ada mod-mod yang membuat kita menjadi superhero? Jadi Spider-Man, jadi Thanos, jadi Mr. Stranger. Gue pengen nginstall deh, gue pengen nyoba tapi nggak tahu caranya. Ada Bang, bener guys. Aduh anjay, saya makan bajai, dibekuin, dilempar tai. Mr. Stranger, terus Catwoman, Thanos, bahkan katanya motornya bisa jadi api. Itu beneran apa bohongan, guys? Ada nggak YouTuber yang membuat konten Ghost Rider sampai motornya pun jadi api, guys? Gila, gue stuck, boy. Iron Man juga ada, anjay. Jangan bohong. Gue pengen lihat Mr. Stranger di GTA 5 beneran ada nggak bisa mengontrol waktu, ruangan, dan juga mantra cakra. Oke, udah mentok semua teman-teman jurus-jurus gua. Udah sini. Gojek aja ada modnya, serius. Oh, kalau di Steam ke banned, harus bajakan ya? Enggak apa-apa sih bajakan, kan gua udah beli yang asli. Mr. Stranger. Siapa gurunya Mr. Stranger yang botak, guys? Yang cewek? Lupa gua. Kira gaming. Ha, Engine One, bener, Leviathan.
to fly. Engine, the engine, bener Leonardo. Bener tuh Leonardo juga guys. Banyak banget musuhnya deh, gak habis-habis, kesel gua. Kuku gak habis-habis, udahlah. Main GeForce. Ya Allah, banyak banget ya. Banyak banget boy. Gak ngotak boy, banyak banget boy, musuhnya boy. Makan tuh bola-bola yang kocak gaming. Kira gaming. Ah iya udah 2 jam nih. Udah 2 jam guys. Udah mau selesai stake-nya, mana gak selesai-selesai. Belum habis ya. Sunda Empire, matamu Sunda Empire. Dari tadi mau selesai mulu, iya dari tadi mau selesai mulu kagak selesai-selesai. Oi, bang main GTA San Andreas Android, main-main Lilith, Lilith Kids. Nanti main ya di bulan puasa ya. Terus tuh bulan puasa tuh makanan favorit kita untuk buka dan untuk sahur GTA ya, GTA San Andreas. Jadi GTA kita mainin terus sampai gila guys. Nggak bohong gue guys, da. La. Wah iya Frankenstein, tenang masih ada konten kok, walaupun live puasa tapi masih ada konten kok, jangan sedih. Apa bahasa Jawanya kalau yang tadi barusan gue lakukan? Ngitil ya, ngitil apa sih? Ngitil, ngotil, letul apa ya? Ada tuh bahasa kata Agnes yang gue lakukan tadi. Yang ngitil ya, kesurupan matamu. Hangulet kayaknya ngulet apa mulet ya? Ngulet apa ngulet apa mutel? Lupa gue bahasa Jawanya. Yes, selesai stack-nya. Huhu. Gila. Gila guys ya. Kita save dulu ya. Tangannya aja. Nobar game PS2. Ayo kita berburu game PS2. Ye! Wuhuh, kita save dulu. Kita masuk YouTube. Kita berburu game PS2 sesuai janji gua. Kita lihat ya. Game apa yang kita search pertama kali yang seru di PS2 coba. Mungkin kita akan cek tadi ada yang bilang, coba kita lihat ketik apa nih. Burnout sih gue udah punya, Suikoden, wah RPG pada gak suka. Yu-Gi-Oh! Capsule, coba Yu-Gi-Oh! Capsule PS2. Game PSX2. Kok PSX12, kocak gaming. Nah, wah kok tutorial sih. Yu-Gi-Oh! Capsule Yu-Gi-Oh! Undercover. Guys, 40 125. Nah ini gamenya seru gak? Gimana guys? Apa maksudnya? Apakah ini game layak guys? 125 dan kita lihat, kita kasih nilai bareng. Gunain si petit mod ini, saya butuh AP Red Kingdom Heart, Kingdom Heart nanti ya. Lemah banget ya, rank S guys, berarti keren banget ya ini. Gimana layak gak? Gak layak, kita kasih nilai. Boring. Rank C. Yang penting jangan balapan. Apaan ini? Rank D. Wah pada bosan, pada gak suka ya, saya bakal gak layak. Oke game apa lagi? Scooby-Doo Fright Night, ada yang bilang Scooby-Doo Fright Night. Coba kita nilai satu-satu game-game PS2 yang layak dimainkan habis gue liburan ya. Wah apakah ini seru guys? Spooky, Spooky Swamp yang udah gue mainin. Nah Fright Night seru gak? Ini kita numpang ke channel-channel orang ya. Nah ini guys, apakah ini layak guys? Seru gak? Wah ini, oh ini versinya kayak gak bocil, lebih kayak bentuk aslinya tubuhnya ya. Kan yang sebelumnya kan kita main yang kayak bocil-bocil gitu jagoannya. Udah got over, Shadow of Colossus udah got over, udah gak layak juga. Gak seru. Oke pada bilang gak seru. Smackdown Prince of Persia, oh iya Prince of Persia. GeForce, nah GeForce coba. GeForce
coba seru nggak ya kira-kira cara yang seru? Merusak algoritma. Nah ini nih, ini kayaknya seru nih. Kita lihat teman-teman, ini kayaknya seru nih. Coba kalian nilai. Bahasa Arama udah. Nah guys, ini permainan tikus nih, kayaknya seru nih. Wah ini sayangnya gokil nih guys. Gimana menurut kalian ini seru gak? Kita mainin game PS2 yang ini, layak gak? Enggak bos, boleh lah. Oh boleh lah, yang ini boleh nih, kayaknya seru nih petualangan tikus ya. Harry Potter 5, Jet Li udah main, Black udah main. Yang belum gue main aja ya. Spartan Total Warrior, wah belum main tuh. Keren sih ini kayaknya nih, coba kita lihat berantem-berantemnya gimana, seru gak? Ini kan masih tutorial deh. Wah cuy, kayaknya seru deh. Anjir, melawan semut robot teman-teman. Wah gila, ada cambuknya. Lihat guys, nilai. Tikusnya bisa battle guys, layak bang. Seru, ada senjata-senjata kayaknya. Wah ini sih kayaknya keren boy. Gaskan, ini layak ya, kalau layak kita catat. Oke kita catat, kita bikin notepad baru, kita tambahin game layak setelah liburan. Game layak untuk dimainkan. GeForce, oke GeForce masuk ke game layak. Next. Kita next. Spy vs Spy. Hah, Total Spartan War banyak yang request kemarin tuh. Total Spartan War apakah layak Best Checks 2? Ada enggak? Nah, ini guys. Kalau ini layak enggak nih? Gua belum. Nih, gua lihat langsung mainnya. Nah, ini guys. Gua skip langsung enggak apa-apa ya. Nah, ini bagus gak nih? Layak kan nih? Oke, God of War, kocak gaming. Kayak God of War mainnya mirip ya. Layak enggak nih? Paranormal HK bukan PS2 sayang. Enggak layak. Wah seru nih kayak PS2 mainnya. Shinobi The Punisher bang, layak banget. Bosen lah. Monster Rancher 4, wah Monster Rancher 4 seru tuh. Layak. Tuh kita voting dulu, banyak yang bilang layak gak? Nih kalian lihat gameplaynya ya, seru gak kira-kira? Tasmania lah, cok sabar boy, jangan ngegas, bagus bang itu. Blade layak, oke banyak yang bilang layak. Kita lihat gameplay, kalian lihat gameplaynya terus kalian kasih nilai layak atau tidak. Enggak layak. Gaslur, oke Gaslur berarti layak. Oke, banyak yang bilang layak ya. Jadi kita masukin ke ini, kita tulis di notepad. Lumayan layak. Total Spartan Warrior. Tadi yang tidak layak apa? Tidak layak. Kita ketik tidak layak Scooby Doo. Kita filter satu-satu ya. Oke, next. Ketik guys, game selanjutnya apa? Mortal Kombat Armageddon. Oke, boleh. Barbie PS1, Final Fantasy 7 PS3. Narnia PS2. Nia PSCX2. Coba. Wah, ini layak enggak nih? Seru nih kayaknya nih, petualangan nih. Gue suka yang petualangan sih. Kita lihat barang-barang. Nah, ini guys, gue skip ya sampai seru-serunya ya. Loh, kok kayak nonton film? Nah ini guys, mainnya gini layak gak apa boring guys? Layak atau boring guys ini guys? Menurut kalian layak atau King Kong udah? Tasmania layak atau boring? Boring, layak, boring. Pada bilang boring. Wah mainnya seru, waduh ini kayaknya kayak Barbie mainnya ya, kocak gaming. Ini kayak main Barbie guys. Masukin ke layak atau lumayan layak atau tidak layak ya? Menurut kalian guys? Layak, oke, banyak yang bilang bored, kagak, wah nggak layak. Bisa berdua sih, tapi kayaknya mainnya nggak ada seru-serunya, kayak ngumpulin koin nggak jelas. Ya udahlah, masukin nggak layak dulu ya. Tidak layak, Narnia. Oke, next. Voting lagi Mortal Kombat Armageddon. Wah ini dari tadi kemarin kagak gue main-mainin ini, tapi nggak apa-apa, kita nilai bareng-bareng lah. Armageddon, seru layak gak nih? PSCX2. Waduh. Nah ini layak gak nih Mortal Kombat Armageddon? Karena kita kan sudah main yang Shaolin Mong. Gue skip aja langsung ya. Anjir karakternya banyak guys. Karakternya banyak loh. Layak gak nih? Karakternya banyak teman-teman. Kagak gak layak. Coba gila permainannya gimana sih? Hah berantem? Katanya petualangan. Mainnya berantem.
Gua kira petualangan kayak Shaolin Monk. Wah, dibohongin nih gua. Cuma fighting doang, bukan petualangan. Buset, putus palanya, boy. Win. Ah, nggak ada petualangannya. Ya udah, masukin di tengah-tengah aja ya, masukin ke lumayan layak. Mortal Kombat Armageddon. Oke, cari apa lagi? Astro Boy. Astro Boy gue belum lihat lengkap tadi. PS CX 2. Astro Boy katanya benap. Astro Boy-nya yang mana, guys? Yang video game atau Astro Boy yang 3 dimensi? Astro Boy-nya yang mana yang dimainkan di rental-rental anak PS rental PS 2, guys? Astro Boy yang mana nih? Avatar The Last Airbender, gak jelas. The Godfather, Sims 4, Sonic, buset banyak banget. Yang 3 dimensi. Yang atas, gak main Astro Boy. Yang ini Astro Boy-nya. Nah, yang ini nih. Yang tadi kita lihat. Nah, ini Astro Boy-nya, guys. Layak gak nih apa boring? Nih, Astro Boy-nya ini bukan. Apa ini Astro Boy yang layak? Boring bang, jelek, boring, iya bagus, kata Eric. Boring, awak, gak jelas, wah pada bilang gak layak guys. Langsung ya, banyak banget yang bilang gak layak, langsung kita gak masukin gak layak. Astro Boy, Astro Boy 2 dimensi, gak layak. Apalagi, Godfather, emang ada gamenya Godfather? Emang Godfather ada gamenya, kocak gaming. PS2. Hah, ada boy? Ini layak gak Godfather? Kayak GTA mainnya mungkin ya. Ih, grafiknya bagus men. Grafiknya bagus. Ini layak gak Godfather guys? Apakah ini layak? Wah, banyak yang bilang layak men. Oke, banyak yang bilang layak. Oh gila, banyak banget yang bilang layak. Kayak main The Warrior ya. Ini yang bikin siapa gamenya? Rockstar kah? Ih seru men, kayak main The Warrior. Gila, banyak banget yang ngetik layak anjing. Coba-coba ada naik-naik mobilnya nggak? Wah, ini sih kayaknya seru nih. Susah nggak nih mainnya? Kung Fu Panda udah tamat. Kung Fu Panda, The Mummy, PS2 bang. Tapi sadis kekerasan ya. Coba ada naik-naik mobil nggak? Ada tema... Anjir, ada naik mobil guys. Layak nggak nih? Sekali lagi gue tanya, layak nggak? Apakah ini layak? Sekali lagi kita voting layak. Masukin layak. Gila pada bilang layak boy. Grafiknya sih keren buat PS2 ya, gue demen nih. Oke, langsung kita masukin layak. Nggak usah lama-lama, banyak yang voting layak. Game yang layak untuk dimainkan, Godfather. Oke, apalagi? Apalagi ya? Harry Potter 3. Harry Potter 3, Finding Nemo, Harry Potter 3. Bang, lu kayak bisa bahasa Sunda. Coba Harry Potter 3 layak atau boring apa buang ke tempat sampah guys. Potter 3 PS2, PSCX2. Wah ada boy. Oke, ini settingan ya by the way ya. Gue gak butuh settingannya, gak ada tahu. Nah ini layak gak nih? Tuh. Apakah ini layak? Apa buang? Ini layak gak? Harry Potter masih kecil kayaknya ya. Layak kata Redels. God Hand udah tamat, SpongeBob udah tamat. Kayaknya seru deh ini petualangannya, kayak story gitu. Kurang. Layaklah. Anjir, sangat layak. Layak bagus itu, buang. Keren sih ini. Boring. Layak, banyak yang bilang layak. Ada yang bilang layak, ada yang bilang gak jelas. Seru sih kayaknya ini petualangannya. Grafik gak bagus. Kata si Diamond Sword. Layak, buang, banyak yang bilang layak. Banyak yang bilang tidak layak, langsung kita taruh di tengah-tengah karena votingnya seimbang. Lumayan layak Harry Potter 3. Oke, udah berapa game nih? 1 2 sampai game layaknya 4 lah ya, sampai game layaknya 4. Ayo apalagi kita voting lagi. Finding Nemo, Bully udah tamat, Prince of Persia belum. Dark Cloud, Gundam Destiny kayaknya udah pernah di voting deh, gagal dia masuk. Nah, Prince of Persia, coba voting Prince of Persia deh. Coba kita lihat anak-anak. Viewer sekarang pada layak Persia PSCX2. Layak gak nih? Nih, Prince of Persia, ini layak gak? Coba kita lihat langsung gameplaynya biar seru ya. Nah, ini masih story.
Nah, gameplaynya seperti ini, layak gak? Layak gak? Prince of Persia. Gaji langsung pada bilang layak, kocak banget. Langsung pada bilang layak langsung. Menghina agama. Layak kagak. Ratatouille udah tamat. Kalau udah tamat, kayaknya ini seru nih. Main peri-peri nih. Anjir, ini sih seru sih kombo-komboan, guys. Katanya ada parkour juga. Anjir, diputusin. Bukan yang ini. Nggak layak. Layak bang, game seru kata Abi. Shadow of Colossus udah tamat. Menghina agama dari mana coba menghina agama? Banyak yang bilang layak, banyak yang bilang layak langsung masukkan coy. Masukkan ke list sudah 3 game layak kita. Prince of Persia. Nah, gini nih voting game gini enak. Jadi gua enggak salah main game. Jadi pas gua main game gamenya sepi jadi malas gua mainin ya kan. Gini guys cara voting game. Oke, next. Terakhir game layak terakhir apa yang bilang? Incredible, The Incredible PS2. Kita lihat layak enggak? Incredibles PS2, PSCX2. Ini layak kan nih kata adik-adik, kata teman-teman. Nah, nih guys, ini layak kan nih? Incredible. Incredible yang ini apa Incredible Hulk? Nah, ini layak kan nih? Nih gameplaynya kayak gini nih, berantemnya seru enggak? Layak bang, bagus itu layak. Langsung pada bilang layak. Layak kan ini? Layak banget. Layak, boring, gak layak banget kata Leo. Wah, yang bener nih, yang mana nih? Menurut kalian gimana nih guys? Tidak layak. Jelek banget, layak banget, tidak layak bang. Ada yang bilang tidak layak, ada yang bilang layak boy. Tapi sih kayaknya seru ya, tapi masih banyak yang ragu. Masih banyak yang ragu. Oke lah, kita voting dulu lah ya. Jadi kita masukin di lumayan layak. Nah, kita masukin ke lumayan layak lu. Kok lumayan layak sih? Incredible lumayan layak. Incredibles lumayan layak. Oke, katanya Incredible Hulk sekarang. Incredible Hulk. Nah, ini Incredible Hulk layak kan nih? Kita voting lagi ayo. Kalau langsung nge-spam layak berarti langsung masuk ke jajaran layak ya. Basara 2 udah pernah dimainin. Kita gedein. Anjing barbar banget mainnya. Kok grafiknya burik? Nah, ini layak kan nih, guys? Langsung voting. Barbar banget coy mainnya, coy. Oh, ini kayak trailer gitu ya. Nah, ini grafiknya bagus nih. Layak kan nih? Layak enggak? Enggak, pada bilang enggak layak. Banyak bug itu kata kesatria berkuda. Bocil senang barbar. Iya. Gimana menurut kalian ini layak enggak? Kayaknya dulu bagusan. Enggak layak di stack 2 stuck. Di stack 2 stuck ngebug gitu maksudnya. Wah, banyak yang bilang enggak layak anjing. Wah, langsung banyak yang bilang enggak layak. Oke. Sayangnya maaf ya yang gamenya masuk ke jajaran tidak layak. Oke. Incredible Hulk tidak layak. Boss Hulk tidak layak. Oke, satu lagi nih game yang layak nih. Apalagi voting ayo. Game apa ayo? Red Dead Redemption bukan PS2, itu PS3 sayang. Genji Dawn of Samurai. Wah, ini menarik nih game-game random gini. Of Samurai. PS CX2. Nah, ini layak enggak nih, guys? Anjir, ini keren nih kayak ada unsur RPG-nya nih. Kayaknya keren nih, guys. Gua demen nih ada unsur RPG-nya nih. Kita lihat gameplay langsung. Coba. Ayo langsung main. Nah, nih mainnya kayak gini layak enggak apa boring, guys? Kayak main ini ya, kayak main apa namanya? Kayak main Onimusha ya. Layak kan nih, boring. Kata Big Boss, boring, gak layak. Buset, pada bilang gak layak dong. Langsung di spam gak layak. Ya, sorry guys, pada nge-spam gak layak guys. Bagus tuh Genji. Pada bilang gak layak guys, maaf guys. Coba kita lihat gameplaynya lagi. Mungkin kalian berubah pikiran nih, gameplaynya lagi. Voting lagi. Mungkin kalian berubah pikiran nih, gameplaynya hack and slash. Layak atau tidak. Kita lihat sekali lagi teman-teman. Bagus gak? Layak muka lubang bacot. Tetap gak layak. Tenchu 3 udah tamat. Wah gila pada bilang gak layak boy. Boring gak layak. Underestimate. Kalau Paranormal HK bukan game PS2. Ini votingnya game PS2 doang guys. Wah pada gak layak bilangnya. Sorry guys ya. Sorry yang suka game ini ya. Masalahnya voting anak-anak gak layak guys. Sorry banget dia harus masuk ke gak layak. Genji
Genji Dawn of Samurai. Ya sorry guys ya, pada bilang gak layak. Ayo satu lagi nih. Ayo satu lagi apa nih guys ya. Satu lagi nih game yang layak. Silent Hill, Incredible yang satunya. Game Ico. Ico apa tuh? Dororo, Tarzan udah main. Persona 4, RPG skip dulu ya. Red Dead Revolver bang, pasti nonton. Coba Red Dead Revolver layak gak? Volver, PSCX2, banyak juga yang request ini kemarin. Spy vs Spy, goblok woy, jangan ngegas woy. Nah ini layak gak nih? Wih, Rockstar guys! Rockstar guys! Rockstar biasanya layak-layak nih guys. Lebay banget gue. Aduh gak bisa di skip lagi, aduh ngehang cu, internetnya ngehang. Rockstar guys! Rockstar loh guys. Apakah ini sebelum Red Dead Redemption? Aduh grafiknya burik ya. Ini koboy apa nih? Coba kita melihat, kita lihat gameplaynya dulu coy, kita lihat gameplaynya. Nah, nih lihat gameplay perang-perangannya, layak gak? Seru gak nih kira-kira? Seru gak nih kira-kira? Barbar boy, mainnya boy. Gimana, layak gak? Layak? Anjir, kenapa kalian bilang gak layak mulu sih? Kapan yang gak layaknya? Kalian tuh selalu ngetiknya gak layak boy. Kenapa kalian ngetik gak layak mulu? Ketik layak dong, biar gue bisa udahan ini. Udah 2 jam setengah menit. Udah 2 setengah jam. Layak lah. Aduh, pada ngetik gak layak lagi. Jelek banget Najis, sombong, remain game. Aduh, pada ngetik gak layak lagi. Aduh, kapan nih dapat layaknya satu lagi nih? Layak bang, gak layak lagi. Ayo satu lagi, ayo ketik game favorit kalian. Red Dead Revolver, tidak layak. Aduh satu lagi nih guys. Satu lagi game yang layak untuk dimainkan, ayo dong. Aduh, James Bond Quantum Solace, Monster Hunter 4, Suikoden 3, wah Cici Mime voting juga guys. Cici Mime, coba Cici Mime, Suikoden 3, PSCX 2, kita lihat layak gak. Tuh Cici Mime ikut voting guys. Nih gameplaynya seperti ini kalian lihat ya. Ntar gue pakai emulator yang mana ya? Yang ini, yang battle biar seru coy. Yang battle. Nah ini mainnya kayak gini guys, RPG. Layak nggak? Layak, oke banyak yang bilang layak, banyak oke nggak layak, nggak layak, nggak layak banyak juga pada boring katanya RPG, nggak layak lagi. Ya ampun Cici Mime banyak yang bilang nggak layak. Bosan katanya, jahat nih sama Cici Mime. Pada bilang gak layak. Padahal gue juga suka sebenarnya game ini guys. Kenapa kalian itu gak sehati sama Cici Mime? Kayak Dynasty Warrior 5 Extreme Legend. Ya udahlah, walaupun kalian bilang gak layak, tapi karena Cici Mime voting itu kita masukin lumayan layak ya. Kalau lumayan layak berarti ada kemungkinan dimainin Suikoden 3 ya. Lumayan layak itu ada kemungkinan dimainin. Kalau tidak layak, nih ya tidak layak, itu dia tidak ada kemungkinan untuk dimainin, alias dibuang ke tempat sampah guys ya. Dan ya list-listnya ya, nih kalian baca. Oke satu lagi, maaf Cici Mime, tapi masih ada kemungkinan dimainin ya, masih ada kemungkinan dimainin, masuk ke lumayan layak. Oke, kalau game yang layak dimainkan pasti dimainin. Next, ayo terakhir dong, masukin dong. Yakuza, Yakuza perasaan bukan PS2 dah. Fantastic Four, anjing ya, jangan ngegas ya. Onimusa, coba kita lihat. Burnout 3, Burnout kayaknya pasti gue mainin deh. Kalau Burnout 3 itu pasti gue mainin, jadi gak usah di voting ya. Burnout 3 pasti gue mainin. Onimusa 3, Spy. Oke, tadi ada yang bilang Spy vs Spy. Kita voting dulu yang Spy vs Spy, baru kita voting Onimusa 3 ya. PS2, CX2. Coba kita lihat. Nah ini guys, Spy vs Spy layak gak nih? Apa terlalu bocil guys? Kita voting Spy vs Spy. Game of the Year Onimusa 3, serius? Nih mainnya kayak gini nih, Spy vs Spy. Terlalu bocil apa layak apa gimana guys? Voting dibuka yo. Langsung gue akan baca dari chattingan. Nih battlenya kayak gini, biar seru kalian lihat battlenya lah, biar kelihatan gameplay battlenya gitu. Nah tuh battlenya kayak gini, terlalu bocil. Gak, aduh pada di spam gak layak dong. Layak, oke dua orang layak. Tidak layak, apapun gamenya nostalgia. Sampah, buset, bilang sampah dong. Waduh, pada bilang gak layak guys. Tidak, skip. Ya, langsung masuk ke jajaran tidak layak ini kayaknya. Sorry banget yang suka game ini ya. Langsung dikata-katain gamenya. Ya, gak pada gak suka guys.
Baca dong, Sonic Unleashed emang PS2. Sampah ya, sorry ya, Spy vs Spy masuk ke tidak layak dulu untuk sementara ya. Mungkin ada harapan ke masuk ke lumayan layak, Spy vs Spy. Nah tadi Cici Kimime voting tuh Onimusha 3, kita lihat pada bilang layak gak? Onimusha 3, aduh ngebug lagi, kocak. Cici Kimime Oni, kok gak mau diketik sih, kocak. Onimusha 3 PSCX2, kita lihat, kita voting gamenya Cici Kimime nih. Nah ini nih, yang ini kan. Apa kayak ini aja nih? Apa ini aja dah. Nah ini layak gak nih guys? Tuh gue udah pernah lihat sih sebenarnya. Leo bacot anjing. Ntar jangan di sini, liatnya nggak seru. Yang seru di mana ya kira-kira? Nah ini nih battle-nya nih. Seperti ini permainannya kurang lebih, layak nggak? Nih battle-nya kayak gini, layak nggak guys? Downhill udah main, layak. Gue udah bilang layak boy. Gimana layak kah? Lumayan seru itu. Nggak layak, layak bang kata Hari. Layak, banyak yang bilang layak. Banyak yang bilang layak. Banyak yang bilang layak, banyak yang bilang layak. Ada yang bilang tidak layak juga. Banyak yang bilang layak. Leo kata Leo nggak layak. Aduh nge-lag tadi. Nggak, burik, sampah, layak, oi layak. Tengah-tengah. Layak. Masuk lumayan layak. Loh, Leo berubah jadinya. Masih mungkin belum boss battle, jadi belum seru. Coba kita cari gameplay yang seru ya. Nah, lihat nih, kalian berubah pikiran nggak? Tuh, lawan burung-burung. Bisa upgrade-upgrade mungkin. Mungkin bisa upgrade senjata. Oke, masih nggak seru mungkin di mata kalian. Gua akan cari gameplay yang lebih seru. Ah, lawan bos. Lawan bos nih, agak spoiler ya tapi ya. Nah, kalian berubah pikiran nggak? Bosnya robot-robot gitu, layak nggak? Bakugan udah tamat, Bakugan. Tuh, boss battle-nya guys. Anjir, pedangnya bisa aura hijau guys. Coba, masih belum berubah pikiran. Coba. Tetap boring, tetap nggak layak. Layak, layak, sampah, sampah. Layak, James Bond, layak. Shadow Colossus udah tamat. Kayaknya seru sih ini mainnya men. Sampah nggak, boring, nggak layak. Gue bakal masukin ke list layak kalau pada langsung tiba-tiba nyepam. Layak, 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 layak. Wah itu, kalau nyepam layak tuh baru tuh gue masukin tuh langsung. Ada dua versi gamenya kata Cici Kimime. Mana ya? Ini gameplaynya nggak ada di sini masalahnya. Coba gue cari gameplay lain. Nah, ini kali. Ada dua karakter. Coba masih berubah. Udah coba. Oh ini yang cambuk nih. Nih kalian berubah pikiran nggak guys? Tuh ada dua karakter. Mungkin dengan ini kalian berubah pikiran tuh. Karakternya pakai cambuk kematian. Masih nggak layak juga. Wah masih nggak layak juga. Boy tetap nggak berubah. Boy. Tetap nggak layak voting dari kalian ya. Kenapa sih kalian jahat banget? Kasih kesempatan lah layak. Tuh lawan-lawan samurai-samurai iblis ya. Masih nggak layak juga. Lumayan. Wah, masih nggak layak. Ya udahlah, karena seimbang votingannya kita masukin ke nomor 3 dulu Cici Kimime, maaf ya Onimusha 3. Soalnya masih kayak nggak, kalau udah nyepam layak semua itu baru guys, nyepam layak semua baru langsung nggak pakai lama gue masukin game layak untuk dimainkan ya. Susah banget ya, misal nyari satu lagi ya. Apa nih? Ya udah kita cari yang lain lagi apa guys? Hah, James Bond tadi katanya James Bond layak tuh. James Bond Quantum of Solace PSCX2. Ayo dong cari game yang layak. Nah ini nih. Hah, ini layak kan ya? Viewernya aja 200.000 nih. Viewernya 200.000 di ini di YouTube. Coba kita lihat gameplaynya. Kita lihat gameplaynya. Gameplay langsung biar seru. Gameplay perang-perangannya. Aduh gameplay manjat-manjat doang, kocak gaming. Perang-perangan dong langsung. Nah, aduh kayak boring ya. Layak gak nih guys? Mainnya kayaknya stealth-stealth gitu ya. Apakah ini layak? Layak-layak lah. Wah badai bilang nggak layak. Oke masih seimbang. Masih seimbang. Nggak layak. Aduh mainnya kayak stealth action gitu ya. Layak, nggak layak, layak bos. Game burik. Oh siap, the stance. Masih seimbang ya. Kebanyakan yang di tengah-tengah nih gamenya nih. Layak, buang waktu. Layak dibuang di sampah. Nggak layak, Tot. Waduh, pada bilang nggak layak lagi. Enggak, nggak layak. Kana informs me that more of Mr.
Gak layak, layak dibuang, gak layak. Masih banyak yang bilang gak layak. Ayo dong, cari dong. Ayo guys, ketik game yang langsung layak gitu, yang benar-benar bagus sampai orang setuju pada bilang layak. Masih seimbang ini kan. Jadi ini James Bond, kita masukin dulu, lumayan layak. Quantum Solace, banyak yang bilang gak layak. Coba gue pengen game terakhir gitu ya, yang layak gitu. Devil May Cry 3 udah tamat, FF10 lagi dimainin, Benten Alien Force lagi dimainin, baru dimainin tadi, King Kong udah tamat, Playboy Bong auto layak, Yakuza, Urban Rain. Shadow of Colossus udah tamat, Cici Kimime udah cukup jadiin konten, Cici Kimi. Udah jadi konten, Shadow of Colossus udah tamat. Apa ya, satu lagi ya. Kok pada enggak layak gitu. Coba, ada yang bilang Smackdown. WWE Smackdown. Down here come the pain. PSCX2. Nah, ini layak enggak nih? Aduh, Smackdown. Smackdown layak enggak? Tunggu, semoga enggak ada musik copyright di sini. Nah, mainnya kayak gini nih, layak enggak nih, guys? Mainnya kayak gini layak enggak? Enggak. Aku suka game ini, kata Febri Vegan, layak. Wajir, banyak yang ngetik layak, boy. Banyak yang ngetik layak, guys. Oke, banyak yang bilang enggak juga. Game perang aja, Bang. Langsung berantem, berantemnya langsung, berantemnya langsung kayak gimana? Aduh, lama banget dah film-filmnya. Langsungnya gelut gitu. Nah, gelutnya kayak gini, guys. Layak gak? Layak gak? Layak. Adikku suka game ini, battle doang, gak ada story ya. Tuh, barbar gitu. Belum pernah gue mainin di channel ini nih. Apakah layak? Layak, banyak yang bilang layak. Gak layak. Bosen. Layak, oh masih seimbang ya. Gak, banyak yang gak suka juga. Banyak yang gak suka juga. Ada story, katanya ada story-nya. Ada story-nya, serius, web. Konten sensitif itu, Bang. Iya sih, sampah. GTA gitu dong. Nah, GTA 3 kita voting coba. Fatal Frame 2. Wah, seimbang ini ya. Gua rasa, gua kira bakal pada bilang layak. Banyak yang bilang enggak layak rupanya. Coba. Kita close dulu. Kita masukin tengah-tengah dulu, terpaksa VP ya, soalnya seimbang votingnya. WWW. Here come the pain. Oke, okay, here come the pain. Nah, sekarang GTA 3 PSCX2. Nah, GTA 3 layak gak nih? Gue pengen lihat GTA masa masih gak layak juga. Masa GTA masih gak spam layak. Walaupun GTA jadul ini ya. Fatal Frame lagi kumainin, Cici Kime. Fatal Frame 3. Fatal Frame 3 nya belum tamat. Nanti harus kulanjutin dulu tuh. Belum tamat soalnya. Nah, siap. Siap GTA 3. Siap GTA 3. Siap GTA 3 langsung voting layak atau tidak, teman-teman. Masa masih nggak layak juga? GTA 3, teman-teman, layak atau tidak? Burik. Layak. Nggak layak, The Warrior. Story nggak menarik. Wah, pada bilang nggak layak, boy. Langsung nggak layak, di spam nggak layak. Anjir, pada langsung nyepam nggak layak. Sampah, gila, dikatain sampah pula. Matamu sampah. Black udah tamat. Wah, bingung gua, kalian tuh pada gak kompak, guys. Gak dapet-dapet game layaknya. Pusing gua. Gak istirahat-istirahat gua. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's get over. Masa gak layak begini? Tenchu udah tamat. Ah, parah. Parah kalian, gak layak juga masa. Kalau game PC jadul prototype. Oh, prototype juga mantep sih itu. Prototype itu PS3 juga ada, PC ada. Duh, kalian gak kompak nih. Oke deh, prototype terakhir deh, game votingannya Cici Kimime. Semoga gak layak ya. Prototype PC. PC aja, PC lebih bagus FPS-nya. Nah, nih guys. Ini layak gak? Jangan nurutin bocil, Bang. Nah, prototype nih, prototype layak gak nih? Pusing gua, kalian tuh gak kompak banget deh. Ketik layak bareng aja sih, biar kelar live streaming ini. Ini kenapa enter jadi begini, PSC ini gua. Ini layak gak nih? Coba lihat gameplay langsung biar seru ya.
Nah, gameplaynya gini guys, seru nggak, layak nggak? Wah, barbar boy, barbar guys. Aku suka prototipe, layak bang. Nggak layak, nggak apa-apa lah, kita masukin game di luar PS2 demi Ciciki Mime lah ya. Sampah bu, ah layak, banyak yang bilang layak nih, banyak yang bilang layak. Kurang jadul, oh iya. Kurang jadul ya, kurang nostalgia karena dia bukan game PS2 ya. Tapi masih ada unsur nostalgia kok. Layak, layak, gak layak. Aku sih yes aja kalau ini bro, kata Noval. Banyak yang bilang layak guys. Kasih lihat naik dinding, oh iya kasih lihat naik dinding coba. Ada gak naik dinding di sini? Supaya adik-adik berubah pikiran gitu. Kagak ada naik dinding Cici Kimi. Mana ya? Coba kita lihat gameplay naik dinding, suka gak nih adik-adik nih? Kagak ada naik dindingnya, kocak gaming. Perang mulu. Wah ini kayaknya trailer dah, apa-apa sih nih? Mana naik dinding ya, kok gak ada ya? Tapi jangan final boss juga, spoilernya terlalu keras nanti. Yah kagak ada guys gameplay naik dindingnya Cici Kimberly. Gak ada naik, layak gak? Layak aja ya, layak ya. Tetap gak berubah. Layak, oke banyak yang bilang layak, udah kita tutup di sini ya. Tuh banyak yang bilang layak tuh, nanti deh kita mainin ini deh. Kayak GTA kah mainnya? Banyak yang bilang layak. Oke udah masukin layak aja ya, nih demi Cici Kimi nih guys. Oke jangan marah yang gamenya gak masuk ya, jangan marah yang gamenya gak keliat di trailer. Layak, pilih kasih, waduh dibilang pilih kasih gua. Mentang-mentang Cici Kimi yang ngomong, maksa amat lo. Wah gua dibilang pilih kasih guys, mentang-mentang gua pilih gamenya bukan dari kalian. Wah kalian jangan kompon, nih lawan tank nih, masih berubah pikiran gak? Tuh lawan tank tuh, berubah pikiran gak? Seru ya. Oke, bilang layak dong, ketik layak. Nah, banyak yang bilang layak, fix. Fix, banyak yang bilang layak. Langsung kita tutup lagu, boy. Kita tutup streaming ini. Kita tutup dengan lagu favorit kita semua, teman-teman. Banyak yang bilang layak. Tadi banyak yang bilang layak. Nih, gue ikut ketik layak deh. Layak. Sip. Kita udahan dulu, teman-teman. Kita masuk ke emulator lagi ya. Ya, kita pakai lagu apa ya? Pakai ini aja dah. Nih ya list gamenya ya. Oke teman-teman, kita sudahan dulu teman-teman. Udah ya, sah ya. Kita masukin langsung prototype. Nice, 4 game utama yang akan mungkin kita tambah setelah gua selesai liburan. Ada GeForce, ada Godfather, ada Prince of Persia, ada Prototype, dan juga ada game yang lumayan layak. Lumayan layak artinya adalah game-game yang mungkin akan kita mainkan berikutnya ya. Ada Total Spartan Warrior, ada Mortal Kombat Armageddon, Harry Potter 3, The Incredibles, Suikoden 3, Onimusha 3, James Bond Quantum Solace, dan juga WWE Here Come the Pain. Dan game yang dianggap tidak layak oleh kalian semua ada Scooby-Doo, mohon maaf game-game ini terpaksa masih belum gue mainkan atau mungkin masih lama gue mainkan guys ya. Kita punya Scooby-Doo, mohon maaf Scooby-Doo. Kita punya Narnia, mohon maaf Narnia. Kita punya Astro Boy 2 Dimensi, mohon maaf Astro Boy. Kita punya Incredible Hulk, mohon maaf Incredible Hulk. Kita punya Genji, Dawn of Samurai, mohon maaf Genji Dawn of Samurai, Red Dead Revolver, dan Spy of Spy ya. Spy. Mohon maaf game-game tersebut masih sangat lama untuk gue mainkan. Sorry banget teman-teman ya. Aduh kenapa kalian malah ansap-ansap nih? Kalian jangan gitulah. Kan udah sesuai voting, sportif dong jadi orang. Harus sportif guys ya. Harus sportif teman-teman. Kan udah sesuai voting. Votingnya sportif. Kok kalian gitu sih gak sportif? Sportif ya, jadi anak kecil harus sportif guys ya. Oke kita udahan dulu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Gara-gara pilih kasih, apa sih pilih kasih? Orang tadi banyak yang ngetik layak. Pilih kasih apa gitu, gak ada pilih kasih ya. Udah kita tutup aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like.
share dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara buat tahu jadwal game harian apa aja yang gue mainin. Oke, kita sebut nama coy. Yang ketik pilihan gamenya sudah sah dan adil pakai emot. Pilihan gamenya sudah sah dan adil pakai emot. Pilihan gamenya sudah sah dan adil pakai emot. Kita sebut nama coy. Oke, thank you King Mufrap. Thank you Akna Dien, Marcelo Navajo, Leonardo Emmanuel, Ariel Bagas. Puter lagu dulu. Bang T Channel, Pulung Wijaya, kalian harus sportif guys. Kan udah sportif tadi. Habibur Roman, Van Mac Devil Star, Mr. Clewing, Frankenstein Domination, Wan Amirul Amin, Andre Setiadi, Rafisan, Aji, Dimas, Rifki Fernandez, Noval Adil, Yunus Yunata, Umar Kelvin, King Mufrap, Muhammad Diva, Fasya Ali, Rizky 23, Sob King, Aji Ramadan, Lord Sly, Regi, Naf 20, Azril Hari Utama, Arya Persada, Abdullah BSA, Madya Pratama, Trafalgar Law, Rangga Fighter, Kresna Bayu, Uping Sing, Sarvan B, Iqbal Embal, Aditya B. Pratomo, Indra Febrian Dika, Jaguar Box, Cokoli, Arides, Davi Restu, Jaki G. Kalian jangan kecewa guys kalau game favorit kalian gak kepilih. Kan tadi berdasarkan voting, sudah adil. Ya, Gavain Channel, Vicky S. Wah ada stand match telat ya. Nusa Nesha, Jangan Ngegas Coy, Azril Farozi, Nusa Nesha, Kev, Gavain Channel, Ivan Yumansyah, Ahmad Ansari, Dimas Putra, Joker Gaming, Alfred Renaldi, oke, 20 lagi. Muhammad Reja, oke, thank you stand match. Agung Abdullah, Arya Persada, Kemal Ibnu, Pramudia Fernanda, Rezi Sila, Okta 300, Movi and Anim TV, Rafli Alfriaji, Lelaki Berani 10 lagi, Asra Mansor, Muhammad Dova, Arya Persada, Fikri Putra, Syarul Hidayat, okay. Febrian 4 TV 1, Muhammad Dava, Aji Rahman, Ichigo 69, Syarul Hidayat, 5 lagi terakhir. Thank you Feb, Anim Sing Song, Dwiki Sigit, Arsya Persada, Dias Pranata, dan terakhir thank you Leon Kennedy. Oke, thank you semuanya teman-teman YouTuber, ada Cici Kimime, ada Febri Vegan, ada teman-teman moderator juga, ada Hari, ada Leo. Leon YouTube juga. Oke, thank you semuanya udah sah. Happy holiday, tenang holiday, gue masih bakal upload konten-konten ya, jangan sedih guys, dan game-game yang masih gue gantungin dan masih belum tamat akan tetap juga ya, akan tetap juga gue mainin, oke? Jangan lupa minum terus bobo ya. Terima kasih Cici Kimberly ya. Oke, okay, thank you guys. Sampai jumpa di game-game ini minggu depan. Dan juga game-game lain yang belum gue tamatin. Pas banget lagunya habis. Kalian bisa nonton Cici Kimime di Facebook sembari nunggu gue liburan. Oke, okay, sukses selalu. Selamat sekolah, selamat bekerja, selamat malam semua. Thank you guys. Bye-bye.